الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, baik Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya mulai, ingin mengecek dulu ya semuanya bahwasannya semua sudah bisa. Atau akan siap nih untuk mengikuti webinar kita pada pagi hari ini. Namun sebelum itu, sebelum kita buka, saya ingin mengecek semua bahwasannya sudah di unmute ya, ketika mengikuti kegiatan webinar. Ya, mohon di unmute terlebih dahulu agar tidak mengganggu dari yang ada pada pagi hari ini. Kemudian kita diambil posisi terbaiknya untuk bisa menikmati kegiatan kita pada pagi hari ini. Oke. Okay. Selamat datang semuanya yang sudah hadir. Kita masih membuka dan juga menunggu kehadiran peserta yang lainnya juga. Selamat datang pada Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir ya di agenda pada pagi hari ini. Selamat datang semuanya. Ya. Selamat datang pada Bapak Ibu sekalian di agenda webinar pada pagi hari ini. Baik. Baik. Ya. Lagi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir mohon untuk di unmute agar tidak mengganggu ya ketika kegiatan webinar nanti sudah berlangsung. Selamat pagi semuanya, salam semangat semuanya. Selamat pagi siap. Nah ini udah bagus nih, udah on cam ya. Jadi semakin menambah kita nih, nikmat gitu ya, mengikuti webinarnya. Artinya yang tidak berhalangan, silakan untuk bisa dibuka kameranya Baik. Bapak-Ibu sekalian, agenda webinar kita akan segera dimulai. Baik, selamat datang pada Bapak Ibu sekalian. Selamat menikmati webinar kita pada pagi hari. Baik, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. untuk kita semua. Selamat datang. Terima kasih banyak atas kehadirannya kepada Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak -kak semua yang sudah hadir di kegiatan pagi hari ini menuju siang ya. Dilihatnya sangat semangat nih dari senyum-senyumnya, dari semangat-semangatnya gitu ya. Semoga semangatnya ini sampai akhir nanti acara ya pada Bapak Ibu, kakak sekalian ya. Selamat datang dan juga selamat bergabung pada Bapak Ibu sekalian. Sebelum lanjut, saya ingin mengecek semangat dari semuanya dulu boleh ya. Saya ingin kasih satu buah pantun kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon dijawab dengan semangat ya. Untuk menambah semangat kita pada kegiatan pagi hari ini. Oke, sudah siap ya Bapak Ibu sekalian nih. Paling sehat jalan kaki. Jangan lupa mampir ke pasar. Cakep. Untuk temanku di pagi ini aku bertanya bagaimana punya kabar? Baik, alhamdulillah. Ayy, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya semuanya ya. Semoga hari ini semakin produktif ya teman-teman semua. Nah, teman-teman semua tentunya tak kenal maka sayang. Perkenalkan nama saya Muhammad Fikri. Pada kesempatan kali ini akan bersama dengan semuanya untuk bisa memandu acara ini. Nah, kita juga ingin kenalan dengan Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak semuanya ya. Boleh untuk dituliskan di kolom chat Zoom-nya nama strip asal daerahnya dari mana. Kita mau tahu nih Bapak Ibu kakak-kakak semuanya dari mana ya gitu kan. Kalau misalnya kita udah kenal kan enak, wah ada yang dari sini, dari sini gitu. Jadi menambah silaturahim juga. Silakan pada Bapak Ibu sekalian bisa dimulai untuk dituliskan nama strip asal kotanya dari mana saya akan random tuh akan bacain ya dari mana aja nih wow banyak banget wow ya selamat datang nih saya bacakan secara random ya halo selamat datang ada dari Ntb kawah yullah ada yang dari Depok dari Bengkulu Bandung kemudian ada dari Jambi Pekanbaru wah luar biasa dari Belitung Banjarmasin Tangerang Bekasi Subang, wah banyak banget tentunya Bapak Ibu sekalian kalau saya bacakan satu persatu. Ini adalah kita semua hadir di sini dari wilayah kita masing-masing dan dikumpulkan di dalam webinar ini. Semoga selain mendapatkan ilmu, mendapatkan saudara ya, dan juga menambah sejahtera kita. Selamat datang semuanya ya. Mohon maaf tidak saya sebut satu persatu. Wow, masih bertambah terus. Ya, silakan Bapak Ibu sekalian tuliskan nama, strip asal kotanya dari mana. Selamat datang ya kepada Bapak Ibu sekalian. Luar biasa nih. Semangat banget untuk pagi hari ini. Ya, pada pagi hari ini PT Asuransi Takaful Umum bersama dengan FIM, Forum Indonesia Muda, mempersembahkan pada kita semua salah satu acara yang luar biasa yang ditunggu-tunggu di dalam bulan inklusi keuangan ini, yaitu bertemakan build customer trust and loyalty with effective communication strategy. Tentunya dengan pembicara yang sudah ahli di bidangnya. Dan tentunya sudah kita tunggu-tunggu juga ya beliau untuk bisa berbicara di depan kita semua. Bapak Ibu sekalian, untuk menambah kehangatan agenda kita pada pagi menuju siang ini, kita akan dengarkan speech dari penyelenggara acara kita yaitu yang pertama akan disampaikan perwakilan dari PT Asuransi Takaful Umum yang pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Ihrom Bayu Aji selaku Direktur Teknik PT Asuransi Takaful Umum. Pada beliau dipersilakan. Baik, Pak Yor, mohon maaf untuk dibuka mic-nya Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam, Salam Waalaikumsalam. sehat buat kita semua. Salam semangat juga di pagi menjelang siang ini gitu. Ini sebenarnya hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu kan hari libur gitu ya. Hari weekend gitu. sejenak kita berhenti dari aktivitas. Mungkin di antara kita tadi pagi sudah ada yang olahraga ya, jogging, goes atau jalan-jalan di sekitar perumahan. Dan itu kan berarti ada upaya kita untuk uh, menyehatkan jasmani yes kita gitu kan ya. Dan pada acara ini kita akan berusaha untuk menyehatkan jiwa kita nih. Kita akan dapat pencerahan dari expert, dari yang ahli gitu kan. Mas Rian gitu kan. Ini jauh-jauh dari Samarinda. Sebenarnya nggak jauh juga nih kalau udah online seperti ini nggak jauh juga jadinya gitu kan dan kita nanti akan dapat pencerahan dari expert jadi kita akan mengolahragakan jiwa kita mengolahragakan rohani kita dapat ilmu baru gitu kan mudah-mudahan nanti setelah kita dapat ilmu baru kita harus amalkan gitu kan kita bisa terapkan gitu karena ilmu tanpa ilmu tanpa apa ilmu tanpa diamalkan itu nothing gitu sia-sia jadinya gitu kan dan tema webinar kali ini nih Mas Allah nih uh, menurut saya bagus banget gitu kan uh, tentang komunikasi itu memang sangat relevan lah dengan apa yang kondisi kita sekarang ini gitu kan kalau boleh saya cerita sedikit komunikasi itu memang seiring berjalannya waktu itu mengalami evolusi dan revolusi gitu kan ya jadi kalau bisa dibilang bagaimana komunikasi itu berkembang secara uh, evolusi Contohnya gini, kita ini sekarang komunikasi itu bukan cuma sekedar mendengar, bukan cuma sekedar apa berbicara gitu kan ya. Ketika kita menggerakkan jari kita, contohnya, misalkan begini, kita memberi mengacukan jari kita seperti ini ke orang lain, itu itu juga sudah merupakan komunikasi gitu kan. Berarti kita menghargai orang lain dan si si apa si lawan bicara kita kita juga mengerti gitu apa yang kita Uh, sampaikan seperti ini. Kemudian yang ada lagi nih yang lagi uh, yang udah yang udah biasa lah yang kita lakukan ketika ketika kita foto misalkan ini kita mengucap apa? Menge jari kita seperti ini gitu. Ini kan kelihatan nggak sih? Kelihatan ya. Uh, seperti ini. Itu kan cara cara kita berkomunikasi sebenarnya kan. Jadi kita uh, jari kita seperti ini lawan bicara kita juga lawan kita mengerti ini maksud kita seperti apa. Nah, itu adalah contoh-contoh mungkin evolusi, evolusi dari komunikasi. Kemudian bagaimana dengan uh, komunikasi itu berevolusi? Contohnya ketika pandemi kemarin, tiba-tiba kita harus online, itu kan? Harus yang tadinya misalkan meeting tatap muka ataupun ketemu teman ketemu kawan tatap muka, sekarang jadi online. Itulah Uh, menurut saya komunikasi juga berevolusi. Kita harus uh, treatment kita atau cara-cara kita berkomunikasi juga beda nih antara yang offline dan dengan yang online. Mungkin nanti bisa dibahas sama ya, sama Mas Rian lah. Itu seperti apa nanti komunikasinya seperti itu, gitu kan? Kemudian mengenai komunikasi juga kita ini di secara internal di internal kita di perusahaan asuransi takaful umum kita juga memang sangat concern dengan yang namanya komunikasi ini di struktur organisasi manapun di perusahaan itu kan ada ada level manajemennya ya ada top manajemen ada middle manajemen ada juga yang paling bawah mungkin level staff gitu kan nah itu kita berusaha untuk bagaimana caranya meminimize gap informasi itu gimana caranya kita meminimize gap informasi yang ada di antara level-level tadi itu ya dengan caranya dengan komunikasi dengan memperbanyak komunikasi seperti kita ngobrol, kita diskusi, kita meeting. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk meminimasi setiap informasi. Berkomunikasi semuanya. Semuanya dua arah komunikasinya. Ketika ada, misalkan ada ide-ide yang datang dari bawah, datang dari level staff atau dari level middle management, itu bisa kita capture, bisa kita tangkap, bisa kita olah, gitu. Begitu juga ketika ada misalkan instruksi atau disposisi, disposisi dari top manajemen ke bawah itu juga harus terdeliver dengan baik. Bagaimana cara mendeliver informasi ini? Ya dengan komunikasi gitu. Baik komunikasi secara lisan maupun dengan tertulis. Tuh, gitu. misalkan surat, -surat ada surat-surat edaran gitu kan, langsung terdeliver dengan baik. Mereka harus uh, semua semua apa semua lini harus bisa memahami pesan-pesan yang kita sampaikan itu itu adalah itu di internal ya di internal perusahaan di internal organisasi yang memang kita punya satu frekuensi satu tujuan gitu kan nah sekarang bagaimana dengan kita berkomunikasi dengan pihak eksternal nih yang beda frekuensi beda tujuan nah, itu kan akan lebih apa ya lebih istilahnya lebih kompleks lagi gitu lebih kita harus lebih tahu lagi strateginya, itu gimana, gitu kan, berkomunikasi dengan eksternal. Nah, ini nanti yang akan dibahas di apa, uh, Mas Rian, kan, yang ekspornya gitu kan. Contoh, misalkan customer kita kan beda-beda nih, klasifikasi mungkin dari, usia, well, dari segi usia lah, yeah, ada yang initial, uh, <laughs> uh, customer kita kan beda-beda usia, nih kan peningkatan usianya beda-beda, ada yang customer senior gitu, zaman old gitu kan ya. Ada yang customer Halo, tes. Masuk, Oke. Okay. Ya, antara customer ketika kita mentreatment customer yang zaman old dan zaman now tentu beda komunikasinya, caranya juga beda. Gitu. Dan itu nanti kita bisa tahu juga dari Mas Dian nih kira-kira gimana nih kita berkomunikasi dengan orang-orang yang senior dengan orang-orang yang milenial ini ininya beda apa generasinya beda gitu kan saya sendiri kadang-kadang kalau dengan anak-anak saya saya bingung gitu mereka zaman apa zaman now gitu kan kita juga harus bisa beradaptasi dengan dengan lingkungan gitu kan ya dan ketika kita beradaptasi dengan lingkungan itu sebenarnya kita sudah berkomunikasi dengan lingkungan gitu kan kita harus tahu the lingkungan kita seperti apa. Kita harus beradaptasi, membiasakan dengan lingkungan di mana kita uh, beraktivitas gitu. Dan itu mungkin dari saya sebenarnya banyak nih ya, yang ingin saya sampaikan. Tapi karena saya sambutan gitu kan, sambutan nggak boleh panjang-panjang, nggak -panjang, boleh lama-lama. jadi gitu. Itulah nanti bisa dibahas secara tuntas. Mudah-mudahan apa materi ya saya. Kita semua berharap bahwa materi webinar ini ini sangat bermanfaat buat kita lah untuk mendevelop uh, inner kita seperti apa Nah itu juga bisa di bisa dibangun bisa diketahui dari cara kita berkomunikasi itu mungkin saya itu itu mungkin dari saya itu saja jadi saya selamat baru mengikuti webinar dan mohon maaf saya nanti tidak bisa membersama Bapak Ibu sampai selesai karena saya ada schedule yang lain dan akhir kata saya ucapkan aku minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa Terima kasih banyak Pak Hirom atas sambutan yang hangat untuk kita semua ya, Bapak Ibu sekalian. Setelah sama-sama kita dengarkan terkait dengan agenda pada hari ini semakin dekat nih kita untuk bisa menikmati materi ya yang akan tunggu-tunggu. sebelum itu kita akan menalkan kembali speech dari perwakilan Forum Indonesia Muda. Pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kak Khodijah selaku Kadep Program Film Jakarta. Kepada Kak Khodijah dipersilakan. Halo, selamat pagi. Mas sudah suara saya terdengar, Mas? Iya, yeah, terdengar. Kak? Halo? Terdengar, ya? Kak? sudah jelas. Jengar. Sudah cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, selamat ya. Uh... Bapak Ibu semuanya, KKMC, kemudian ada Pak Ihram tadi narasumber kami, kemudian juga Bapak moderator dan para peserta dari webinar kolaborasi antara Takaful Umum dengan Forum Indonesia Muda. Sebelumnya perkenalkan, saya Hodijah atau biasanya dipanggilnya DJ gitu ya. Saya perwakilan dari Forum Indonesia Muda Regional Jakarta. Baik, sebenarnya terima kasih atas kesempatan yang sangat berharga ini, sehingga Forum Indonesia Muda bisa berkesempatan emas, nih, kesempatan emas bagi kami, untuk uh, bagi kami untuk menyelenggarakan webin webinar dengan <coughs> and loyalty with effective communication strategy. Nah, mumpul, uh, mungkin kalau dari Forum Indonesia Muda sebagai apa ya, perwakilan dari anak muda seperti di sini kami Forum Indonesia Muda semuanya masih muda gitu dalam tanda kutip gitu ya e, di mana kita masih dalam rangka hari Sumpah Pemuda yang baru saja kemarin kakak-kakak e, bapak ibu kita kita laksanakan tanggal 28 Oktober 2022 dan bahwasanya memang e, para pahlawan kita sejak zaman dahulu itu e, terutama dalam Kongres Sumpah Pemuda 1928 salah satu substansi yang diangkat adalah hal biasa seperti itu dan bahasa ini memang salah satu hal yang sangat penting karena bagaimana. Uh Caranya, kita bisa mendeliver sebuah pesan, tapi bahasa yang kita sampaikan tidak dimengerti, atau bahkan komunikasi yang kita lakukan tidak efektif seperti itu. Sehingga, dengan adanya kolaborasi webinar literasi ini, saya rasa sangat penting, gitu ya, bagi anak muda sekarang, untuk bisa sama-sama kita memahami bahwa penting sekali bahasa dan juga komunikasi secara efektif. Apalagi sekarang, kita masuk di era digital, di mana di era digital ini kita tahu bahwa perkembangan teknologinya sangat masif, kemudian juga arus globalisasinya sangat e, cepat seperti itu ya sehingga rasanya kalau sehari itu nggak lihat e, informasi dari media sosial mungkin anak muda itu seperti gitu baik sepertinya ada gangguan sinyal apakah betul ya bagaimana cara ini kita bisa membangun kepercayaan uh, dari customer kita atau rekan kita gitu ya mungkin kalau anak muda banyaknya berorganisasi atau mungkin baik sepertinya terlempar ya bapak ibu sekalian untuk KDJ nya baik panitia mau untuk dipastikan kembali apakah beliau bisa untuk join kembali Mohon maaf ada bapak ibu sekalian sepertinya ada gangguan sinyal tadi visi ya. dari kita sudah dengarkan ya bahwasanya pesannya kayak dengan pemuda itu punya peran yang penting itu ya di dalam berdirinya bangsa ini. Baik, panitia sedang uh, memastikan ya, Kak DJ atau Kak Ho DJ untuk bisa join kembali. Iya, <tuh> telah kita dengarkan uh, tadi sambutan yang pertama dari okay. Program PT. Nah, baik, sudah kembali lagi nih ke DJ. Silahkan, Kak DJ, silakan kak. Iya, maaf ya Pak, saya lagi di atas gunung sebenarnya mungkin wow. sedikit aja sih sedikit lagi uh, mungkin tadi menambahkan jadi uh, selamat mengikuti ya kakak-kakak uh, semuanya mungkin di sini ada yang dari organisasi kemudian juga dari pengusaha umkm oh, untuk ikut acara ini. Semoga dengan acara ini kita semakin bisa mengambil banyak ilmu, kemudian manfaat, terutama bagaimana caranya bisa berkomunikasi secara efektif dan juga efisien dengan rekan kerja kita, seperti itu. Terima kasih sebelumnya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak DJ ya, panggilannya asik banget, Kak DJ ya. Terima kasih banyak juga karena telah menjadi kolaborator ya dari PT Asuransi Takaful Sungguh sangat senang ya kalau ada kolaborasi karena Zaman sekarang tuh adalah zamannya kolaborasi. Jadi bukan lagi mementingkan individu, kelompok dan sebagainya, tapi kita zamannya untuk bisa saling membangun satu sama lain untuk bisa bertumbuh bersama. Sih, ya. Terima kasih banyak untuk sambutannya uh, dari perwakilan FIM, ya Forum Indonesia Muda Jakarta yang kali ini diwakil oleh KDJ. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut nih, saya ingin memastikan semuanya ini udah siap atau belum ya untuk masuk ke sesi yang inti dari acara hari ini gitu ya. Oleh karena itu saya ingin melihat senyum wajah dari Bapak Ibu sekalian nih. Yang belum on cam bisa ya untuk bisa on cam dulu gitu ya. Kemudian juga yang sudah on cam wah siapin catatannya atau mungkin disiapin minumannya kan nanti siapa tahu aus gitu atau seperti itu. Silakan pada semuanya kita siap-siap dulu nih agar kita ketika nanti materi sudah dengan posisi yang terbaik gitu ya udah siap nih dengerin apa yang disampaikan oleh materi kita baik sebelumnya nanti akan ada presensi yang akan dikirimkan oleh panitia ya bapak-ibu sekalian kakak semua jangan lupa untuk diisi ya nanti akan dikirimkan melalui kolom chat zoomnya gitu gimana semuanya udah siap belum nih untuk lanjut ke sesi berikutnya kalau udah siap, saya ingin pengen lihat reactionnya tepuk tangan di zoom -nya. ya. Boleh kasih reaction tepuk tangan di zoom ya kalau udah siap nih. Wah, satu orang baru ya. Yang lain mana nih? Kalau udah siap, ya, boleh kasih reaction di zoom -nya. ya. Iya, mantap nih. Makin banyak yang udah siap nih. Asik. Oke, sepertinya udah nggak sabar juga ya untuk bisa mendengarkan materi yang luar biasa dari pembicara kita sebelum itu saya akan perkenalkan seorang moderator. Beliau biasa kita panggil Kak Adam atau Mas Adam ya. Mas Adam ini adalah presidium dari Postei Nasional pada tahun 2019-2020. Kita sapa dulu aja kali ya. Assalamualaikum, Kak Adam. Apa kabar? Halo, Waalaikumsalam, Mas Fikri. Semoga jelas ya suara saya. Alhamdulillah jelas, Kak. Adam. Baik. Adam, apa kabar nih? Alhamdulillah baik. Oke. Adam, apakah sudah siap Pak untuk memandu sesi eh, di diskusi kita nih pada kali ini? Halo. Insya Allah siap karena kelihatannya pembicara juga sudah hadir. Kemudian teman-teman sekalian juga pada semangat semua nih, masya Allah. Oke siap. Langsung saja sesi berikutnya saya akan serahkan kepada Kak Adam Ade Nugraha sebagai moderator. Silakan untuk diambil alih. Silakan Kak. Baik, terima kasih Mas Fikri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ihram Bayu Bapak Daru Jajoki, Ibu Melda Mesyaroh, Ibu Filia Anindita, selaku para pimpinan di Takaful Umum General Insurance. Kemudian yang saya hormati Kak Kotijah, Kak DJ itu kan. Semoga malam ini enggak ada job nge-DJ ya Mbak. Dari perwakilan Forum Indonesia Muda, kemudian teman-teman panitia tercinta serta peserta yang masya Allah nih, nembus 180 partisipan pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kelihatannya nanti akan nembus, nembus 200, 300, 400 sampai nggak terkira nanti gitu kan. Kalau bisa zoomnya nanti sampai tidak bisa nerima peserta lagi, Wah, masya Allah sekali. Alhamdulillah, lebih Amin. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa teman-teman semuanya pada kesempatan yang sangat menarik. Tadi karena Mas Fikri selaku MC gitu kan membuka dengan sebuah pantun. Saya tidak pengen kalah nih, saya ingin melemparkan pantun juga kayak gitu. Nanti teman-teman bilang cakep ya. Atau paling enggak tangan-tangannya bergeraklah di Zoom kayak gitu ya. Oke. Pantunnya berbunyi seperti ini teman-teman sekalian. Hari Sabtu bersama Takaful. Cakep. Cakep. Belajarnya strategi komunikasi. Takut. Nah, punya konsumen loyal. Yuk belajar bersama di sini. Mantap. sekali ya, teman, -teman kali banget, ini pada kesempatan pagi hari hmm. ini dalam rangka bulan inklusi keuangan yang digagas oleh otoritas, tepatnya pada bulan Oktober 2022 ini, maka Takaful Umum General Insurance mengadakan webinar Takaful Umum bersama Forum Indonesia Muda dengan tema yang cukup menarik nih, teman-teman sekalian. Yaitu build customer trust and loyalty with effective communication strategy. Pada kesempatan kali ini, kita akan didampingi langsung oleh pembicara yang sangat hebat. Nama beliau adalah Pak Rian Widianto. Beliau merupakan trainer public speaking sekaligus protokoler dari pemerintahan Kota Samarinda. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita sapa dulu lah, Pak Rian. Selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, sehat-sehat pak Rian. Alhamdulillah, sehat pagi ini. Sehat pesan. Alhamdulillah, kalau pak Rian sehat, saya harus lebih sehat ini, Pak. <laughs> Karena masih muda juga kan. Ya alhamdulillah, kita kan nggak beda jauh ya usia ya. <laughs> beti aja, beti aja ya. Ya sih usia, usia Pak. <laughs> Baik, bersama Pak Rian nanti kita akan mengulik banyak hal teman-teman sekalian terkait dengan empat hal ya. Yang pertama adalah pentingnya komunikasi. Yang kedua, memahami karakter lawan bicara kita nantinya. Yang ketiga adalah do and don'ts dalam komunikasi. Dan terakhir adalah bagaimana sih cara kita bisa memikat hati lawan bicara kita gitu kan. Hmm. Gak cuma memikat hati pacar atau doi atau gebetan-gebetan kita, tapi semua orang agar nantinya hmm. dalam kehidupan kita, kita bisa lebih mudah lah untuk meningkatkan branding diri, meningkatkan loyalitas orang yang kita kenal, teman, konsumen, bahkan dosen gitu kan bagi teman-teman yang muda. Karena barangkali nilai kita ujian B atau C, tetapi karena dekat dengan dosen dapat A gitu kan. Dan itu Amin. kan sering terjadi. Ya. Kayak gitu. <laughs> Oke teman-teman, sebelum kita ke Pak Rian, saya ada sedikit pengumuman bahwa untuk meningkatkan keseruan kita hari ini, teman-teman sekalian, silahkan nanti bisa bikin story terkait dengan acara kali ini, bisa direview keseruan kita hari ini, upload di Instagram, kemudian jangan lupa mention takaful umum, dan nantinya pada malam hari, nanti di Instagram Takal Full Umum akan ada pengumuman untuk lima reviewer terbaik di Instastory kayak gitu. Nanti lima orang itu akan mendapatkan kupay. Seperti halnya berkaitan dengan sesi tanya jawab nantinya yang akan dimulai, lima penanya terbaik juga akan mendapatkan hadiah berupa kupay untuk memeriahkan acara kita pada kesempatan pagi hari ini. Oke, okay? karena pembicara juga sudah hadir, Thank you. Maka kita berikan waktu kepada Pak Rian Widianto untuk menyampaikan sesi materi. Kurang lebih 30 menit, Pak. Monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, Mas Adam. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi, warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kita semua yang saya hormati, Pak Iroh, seluruh Direksi Dekat Plum, Bapak Gordija serta sahabat dari Forum Indonesia Muda dan rekan-rekan panitia semuanya tanpa terkecuali yang saya hormati dan saya banggakan. Dan yang tidak boleh saya lupakan, saya ingin menyapa sahabat-sahabat saya, para guru, para mentor, para coach yang ternyata hari ini juga berkenan untuk merendahkan hati untuk bergabung bersama kami di forum yang mulia ini, di forum yang sangat istimewa ini untuk kita bersama-sama belajar nantinya berdiskusi tentang komunikasi efektif. Terima kasih semuanya tanpa terkecuali saya tidak tidak akan menyebutkan satu persatu karena banyak mereka-mereka yang kalau istilah sekarang ini Mas istilah istilah sekarang ini mereka adalah para suhu yang menyamar menjadi cupu ya. Pura-pura jadi peserta padahal sebenarnya mereka adalah orang-orang yang jauh lebih expert, orang-orang yang jauh lebih hebat yang terus berkenan belajar. Sebelum saya lebih jauh menyampaikan materi terutama tentang komunikasi efektif yang nantinya berhubungan dengan bagaimana kita membangun trust kepercayaan dari orang lain ataupun publik dan juga memberikan penghargaan lebih kepada mereka, saya ingin sedikit meluruskan dulu satu hal yang menurut saya penting ini, Mas Adam. Karena tadi agak berlebihan menurut saya ketika Pak Ikhram sendiri, kemudian Mas Adam juga menyampaikan bahwa saya seseorang yang uh, sangat expect, artinya sebenarnya saya harus harus sedikit mengklarifikasi hal ini karena menurut saya itu, itu terlalu berlebihan sebagaimana yang diperkenalkan tadi uh, moderator bapak ibu sekalian sahabat -sahabat saya aktivitas di keseharian saya uh, adalah seorang petugas protokol di pemerintah kota Samarinda. Dan lagi saya ingin sampaikan bahwa sehari saya adalah seorang petugas protokol di pemerintah. Hanya saja memang saya suka bagi, saya menekuni dunia berbagi ini sudah cukup lama. Bahkan mulius menekuni dunia ini dan berbagi tentang komunikasi public speaking 9 sampai dan masih harus terus banyak belajar karena saya merasa ilmu komunikasi seperti yang disampaikan oleh Pak Hilal tadi ternyata semakin di sini itu semakin terus berkembang dan luar biasa perbentangannya biasa menuntut kita untuk menjadi pribadi yang tidak boleh berhenti untuk belajar. Kemudian dengan sedikit pengalaman, keilmuan, dan pemahaman saya tentang komunikasi ini, nanti membantu rekan-rekan semua Bapak-Ibu yang sudah tenan meluangkan waktu untuk hadir bagaimana lebih bisa memahami dan menguasai satu cara sebagai salah satu upaya untuk membangun kepercayaan dari orang lain dari konsumen terhadap diri kita ataupun terhadap kita Nah, tapi sebelum itu yang tentu saja mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita. Alhamdulillah masih diberikan kesehatan, kesempatan dan keringanan langkah waktu untuk bisa sama forum yang istimewa dan mulia ini. Terima kasih untuk umum muda yang berkenan menginisiasi pertemuan kita dan amal buat semuanya yang terlibat dan kita semua mendapatkan manfaat dan dan salam selawat dan salam kita Nabi Muhammad bagi keluarga dan sahabat beliau mudahan kita semua saolah sahabat-sahabat muslim yang hadir akan jadi orang-orang yang beruntung nanti mendapatkan syafaat dari beliau ketika di padang mahsyar ya saya ingin harus sedikit slide, mungkin apakah saya sudah dijadikan co-host dan saya bisa share screen? Sudah, Pak. Silahkan. Oh, baik, maaf. Jin. Masih belum bisa sepertinya. Oke, baik. Sebentar ya, Pak. Ya, tidak ah. apa-apa. <laughs> Menurut saya sudah disampaikan oleh Pak Hirom, bahwa sebenarnya ketika belajar komunikasi ini belajar sesuatu yang sangat-sangat menarik karena beda generasi ternyata gaya komunikasinya usia seseorang gaya komunikasinya sudah sangat berbeda dan dan ini mempengaruhi bagaimana kemudian sebaiknya kita berbicara dengan orang tersebut, dan uniknya lagi nanti kita akan menemukan sebuah fakta menarik yang juga membuat kita cukup terkejut bahwa ternyata bahkan dengan orang yang sama kita menemukan fakta kadang-kadang kita harus menggunakan cara komunikasi yang berbeda di waktu dan tempat yang berbeda. Ya, uh, tadi sudah sedikit diperkenalkan, ya. Nama saya Rian Widianto. Saya sebenarnya, kalau di keseharian, lebih suka, uh, biasa dipanggil dengan nama Rian dan Widianto. Ini sebenarnya nama asli saya, ya Bapak Ibu. Kalau saya merasa perlu untuk menyampaikan ini, bahwa nama saya sesuai identitas, sesuai KTP, ijazah, dan sebagainya sertifikat adalah Widianto. Nah, Rian ini adalah nama yang mendampingi nama Widianto ketika saya mulai aktif di dunia public speaking, dunia siaran. Tepatnya saya memulai karir saya sebagai penyiar radio tahun 1995, kemudian tahun 97 mulai sebagai MC, dan akhirnya 2000, sembilan, saya baru mulai berbagi seperti yang sekarang ini saya lakukan. Nah, saya tadi sudah sedikit menyampaikan bahwa saya sebenarnya seorang petugas protokol karena memang aktivitas di keseharian saya adalah seorang petugas protokol yang kesehariannya adalah melayani pimpinan saya dalam hal ini wali kota, wakil wali kota dan juga pejabat di lingkungan pemerintah kota Samarinda tanpa terkecuali. Nah, kalau seandainya ada beberapa orang yang menyebut saya sebagai seorang trainer, ini saya anggap saya anggap sebagai doa bagi saya mudah-mudahan saya bisa bisa mewujudkan harapan dan teman-teman di sekitar saya khususnya yang menyebut sebutan saya sebagai seorang trainer, coach dan sebagainya karena saya sebenarnya lebih suka menyebut diri saya sebagai seorang praktisi. Saya seorang praktisi public speaking. Jadi, murni keilmuan saya, pengetahuan saya, pemahaman saya tentang public speaking, khususnya komunikasi, apalagi itu lebih banyak berdasarkan dari pengalaman di keseharian. Meskipun memang ada beberapa kegiatan pelatihan yang saya ikuti, tetapi saya tidak pernah secara khusus mengenyam pendidikan atau eh, kuliah, begitu ya sebagai akademisi di bidang komunikasi. Jadi, jadi saya pure, pure seorang praktisi public speaking. Jadi mohon izin kalau misalnya berkenan panggil saja saya praktisi public public speaking, boleh disapa dengan Mas Rian atau Bang Rian. Tapi sebagaimana kesepakatan saya dengan Mas eh, Ade tadi, Mas Adam tadi, karena usia kita nggak jauh beda ya, 11-12 beda tipis gitu, panggil Mas saja jangan bapak. <laughs> Meskipun di sebelah saya terus ada yang senyum-senyum begitu ini kenapa kok disebut kenapa kok disebut apa? disebut mas gitu ya padahal sudah tua juga ya sebenarnya memang sudah tidak muda. Saya kelahiran Jawa Timur. Bapak Ibu sekalian mohon izin, saya kelahiran Jawa Timur. Tetapi dari umur lima tahun saya tinggal di Bontang di Kalimantan Timur tepatnya 60 tahun 2005 saya hijrah ke Kota Samarinda 2000 ya 2005 saya hijrah ke Kota Samarinda kemudian menekuni karir di Kota Samarinda sampai dengan saat ini. Cukup ya perkenalannya ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Nah, kita masuk pada materinya yaitu tentang komunikasi. Jika kita membahas tentang komunikasi sebenarnya Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat pembelajar ada banyak sekali definisi tentang komunikasi yang bisa kita dapatkan di Google. Banyak sekali. Komunikasi itu apa toh kita? Gitu. Ada yang upaya bagaimana untuk menyinkronkan pemikiran, pemahaman dan sebagainya. Ada yang berbicara, ada yang ngobrol itu komunikasi dan sebagainya. Dan dan saya menghargai setiap perbedaan itu meskipun pada akhirnya sesuai dengan tema kita hari ini, bagaimana membangun uh, kepercayaan, membangun uh, trust dengan, dari orang lain kepada diri ataupun produk kita, ada, ada satu definisi dari komunikasi yang menurut saya perlu untuk kita cermati, perlu untuk kita kenali, dan mungkin saya agak sedikit me, menggarisbawahi, perlu untuk kita waspadai. Ya, perlu untuk kita waspadai. Karena nanti kita akan kupas bersama dalam kurun waktu yang tidak lama, mudah-mudahan nanti terjawab kenapa komunikasi ini menjadi sangat penting untuk membangun trust dari orang lain. Perhatikan, jadi ada satu definisi menarik dari komunikasi yang Itulah. sengaja hari ini ingin saya bagikan untuk sahabat-sahabat pembelajar yaitu apa yang disampaikan oleh Dale Vito tahun 1997 bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Oke, perhatikan. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Jadi ketika kita melakukan sebuah komunikasi seperti yang dikatakan Bapak Ikram tadi, entah itu dengan menggunakan verbal atau menggunakan visual, gesture saja, ya body language saja, tetapi ada bagian penting yang sebenarnya kita inginkan yang membuat orang lain terpengaruh. Ya. Nah, ini ini satu hal yang jarang sekali mendapatkan perhatian dari kita. Maksudnya begini, Kebanyakan dari orang-orang di sekitar kita ketika berkomunikasi mereka just speak, hanya ngomong saja tanpa tanpa memperhatikan apakah apakah yang disampaikan ini mempengaruhi orang lain kemudian akan berakibat pada sesuatu di diri kita. Ya itu uj ujungnya bisa jadi kemudian trust, kepercayaan atau bisa jadi justru malah kebalikannya. Nah, saya 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 ingin ingin sedikit me mengulang kembali kenapa saya merasa penting untuk mengklarifikasi yang menurut saya sebenarnya kurang tepat ya yang menurut saya kurang tepat bahwa saya secara pribadi merasa sampai dengan saat ini belum menjadi seorang expert belum menjadi seorang ahli dalam komunikasi, bisa jadi mungkin dalam proses ke arah sana, sedang dalam tahap belajar ke arah sana. Tetapi bahwa saat ini, sebagai seorang expert, no, bukan. Nah, menurut saya, bagi saya pribadi, ini penting untuk saya sampaikan, penting untuk saya klarifikasi, kenapa? Karena saya ingin memperoleh apa yang saya inginkan dari Bapak Ibu sekalian, dari sahabat-sahabat pembelajar, dari kakak-kakak semuanya. Apa itu trust? Kepercayaan. Nah, saya merasa perlu sejak awal untuk menyampaikan kondisi realnya. Jadi bukan sesuatu yang ingin saya capai, tetapi kondisi sebenarnya yang saat ini ada. Gitu ya? Nah, mudah-mudahan sampai di sini, Bapak Ibu, cukup rekan-rekan, uh, sahabat pembelajar, cukup paham. Sehingga, ketika kita melakukan komunikasi, perlu juga untuk dipertimbangkan dampak dari apa yang kita sampaikan ini. Tidak hanya dampak yang terjadi pada saat itu, tetapi juga untuk jangka panjangnya. Bisa jadi, dalam satu dua hari ke depan, satu dua minggu ke depan, atau satu dua bulan ke depan. Ya, ini yang ingin saya sampaikan di awal tentang komunikasi. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sahabat belajar semuanya. Terkait hal ini, saya ingin kembali menegaskan bahwa dalam komunikasi ada banyak unsur. Ada banyak unsur yang mempengaruhi pada akhirnya sebuah pesan itu apakah bisa diterima dengan baik atau tidak. Ada banyak sekali unsur. Dan rasanya waktu yang tidak lama ini tidak akan cukup untuk kita mengulas semuanya. Tetapi kalau Anda perhatikan tadi, kita sudah melihat ada dua contoh besar gaya bicara, gaya bicara maaf, dari dua generasi yang berbeda. Meskipun sebenarnya usianya mungkin nggak terpaut jauh ya, tapi antara gaya bicara Pak Ikhram dengan gaya bicara Mbak DJ beda. Ya, yang satu cenderung tertata plak 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 de dengan tempo yang mungkin seperti saya karena usianya tidak jauh berbeda dengan Pak Ikram, sementara yang satunya karena faktor usia, pengaruh usia cenderung lebih cepat, lebih ceplas ceplos. Nah, ini, ini yang ini yang kemudian menjadi menariknya ketika kita Belajar komunikasi, nah, apa kemudian dan bagaimana yang dimaksud dengan komunikasi efektif? Komunikasi efektif, secara umum, ini adalah untuk memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan, atau pemberi informasi dan penerima informasi. Jadi, kalau komunikasi efektif, itu artinya komunikasi yang dimengerti, dipahami, diterima dan akhirnya kalau misalnya memang ada sesuatu yang harus dilakukan bisa dilakukan dengan baik, gitu ya. Uh, maaf, Mas Adam bisa dengar suara saya? Jelas Pak. Oh jelas. Oh jelas Mas Rian. Oh jelas Mas Rian. Oke, okay, baik. Alhamdulillah masih ingat dengan saran saya ya. Oke, okay. uh, Mas Adam boleh diangkat tangan kanannya begini? mas ada boleh diangkat tangan kanan seperti begini oke okay. ya cukup ya terima kasih nah ini ini satu hal yang tadi sengaja saya coba bapak ibu sekalian sahabat pembelajar ilustrasikan perhatikan apakah kemudian setiap komunikasi akan selalu berimbas seperti yang kita inginkan tidak Apalagi ketika komunikasi ini banyak disrupsi, banyak gangguan. Saya salah satu tipikal orang yang sampai dengan saat ini agak jarang dan mau menerima ya, sharing melalui online. Pasti pertanyaannya, kenapa? Karena saya harus jujur. Sinyal di Kalimantan Timur di kota Samarinda, apalagi di kediaman saya pribadi, kurang baik. Sehingga seringkali apa ya istilahnya delay. Sehingga kadang-kadang pesan tidak bisa diterima dengan baik. Hanya dalam 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 hal-hal tertentu, permintaan tertentu saja yang saya bersedia ini karena takafululum umum, maaf di sana ada ada adik saya ada adik saya yang tercinta yang uh, uh, meminta secara langsung juga untuk membantu kegiatan ini oke okay, saya bersedia tetapi komunikasi efektif ini menjadi tidak mudah dilakukan kalau misalnya ada hambatan seperti ini sinyal sehingga ketika tadi saya minta mas Adam untuk mengangkat tangannya mungkin delay sehingga ada suara saya yang terputus sehingga Mas Adam tidak 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 menerima pesan saya dengan baik sehingga tidak melaksanakan dan saya harus mengulangi pesan ini sampai akhirnya Mas Adam paham dan mau melakukannya barulah kemudian komunikasi itu berjalan dengan efektif. Nah, sahabat pembelajar ini yang dimaksud dengan komunikasi efektif yang saya pahami. Jadi kalau misalnya ada sebuah pesan yang kita sampaikan Kawan bicara kita, audiens kita, memahami, mengerti ada tugas yang harus dilaksanakan. Dia bisa melaksanakan dengan baik, berarti dia sudah menerima pesan itu dengan baik. Berarti kita sudah menerima, berarti kita sudah melaksanakan komunikasi secara efektif. Sayangnya, komunikasi efektif ini, kalau dari pengalaman saya, sahabat pembelajar. Itu bukan komunikasi hasil dari kemampuan salah satu orang saja. Jadi, ini harus hasil kerjasama antara si penyampai pesan dengan si penerima pesan. Sinyal di tempat saya bagus, sinyal di tempat saya baik, tapi kalau sinyal di tempat audiens, di tempat Anda ternyata tidak cukup baik, maka bisa jadi pesannya juga tidak bisa diterima dengan baik. Ini ya, jadi kalau dalam dalam uh, uh, seminar atau kegiatan online seperti ini tantangannya saya merasa selalu lebih besar, selalu lebih besar karena interaksinya juga jadi sedikit agak terbatas dibandingkan kalau bertemu langsung. Padahal saya salah seorang yang kalau dalam setiap kegiatan pelatihan atau seminar atau sharing seperti ini saya selalu lebih Pakai yang banyak, Oke, terus bar untuk testing ini juga. Oke, ini sebelum belajar akan semuanya. Sekedar menyegarkan, nyatakan kita kembali, bahkan komunikasi ada rumus yang namanya isi itu terdiri. terdiri dari verbal, dia vokal, dia Nah ini, halo cek cek varian, oke. Bedanya beliau terputus, minta bantuan Henggridge untuk teman teman panitia. Untuk bisa mengotak pembicara kita lagi kayak gitu. Hadir Mas Adam. Hadir Mas. Oke, okay. tadi sampai keputus Pak, Mo mohon maaf. <laughs> Ya, ini yang menjadi tantangan komunikasi efektif, Mas Adam. Sahabat-sahabat belajar semua. Ini yang menjadi alasan kenapa saya sampai dengan sel -selam, sampai mulai dari awal pandemi sampai dengan selesai pandemi berakhir, saya memilih tidak membuka kelas pelatihan yang biasa saya adakan, meskipun banyak permintaan via online. Karena itulah sekali lagi bahwa memang Samarinda khususnya di tempat tinggal saya sinyalnya kurang kurang apa ya masih kurang maksimal untuk kita bisa berkomunikasi secara baik mohon maaf sahabat pembelajar mudah-mudahan ini tidak tidak mengganggu fokus kita untuk belajar bersama ya saya lanjutkan kembali bahwa kemudian yang menarik dalam komunikasi ini sekedar menyegarkan ingatan kita ada rumus yang namanya trivi. ya visual kemudian verbal kemudian vokal nah verbal ini secara teori pengaruhnya tujuh persen maksudnya gimana pemilihan kata-kata dan sebagainya itu kalau dalam-dalam bungkus yang utuh itu pengaruhnya hanya tujuh persen sementara vokal vokal ini suara yang keluar intonasi dan sebagainya ini 38%, sementara visual itu 55% nah saya ingin sedikit me me memberikan sebuah pemahaman baru atau wacana baru bagi sahabat-sahabat saya yang masih muda khususnya bahwa sebenarnya yang dimaksud dengan verbal, vokal dan visual ini jangan hanya di jangan hanya dikerucutkan sebatas ketika kita berada di podium, di panggung atau sebatas kita berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi di zaman sekarang ini komunikasi kita itu lebih sering komunikasi secara tidak langsung. Maksudnya secara tidak langsung itu gimana? Melalui media, terutama media sosial. Saya selalu dalam setiap kesempatan mengingatkan kepada diri saya, mungkin ini kesannya terlalu serius. Tapi ingat bahwa setiap kata yang kita tulis itu menjadi jejak jadi verbal yang 70 yang 7% ini yang sering kita buat entah sadar atau tidak sadar di media sosial kita. Ya. Ini sebenarnya itu secara tidak langsung adalah bagaimana cara mengkomunikasikan diri kita kepada publik. Nah, sehingga ini mau tidak mau suka atau tidak suka bisa dipastikan mempengaruhi bagaimana upaya kita mendapatkan kepercayaan dari publik. Nah, sementara tidak sedikit yang beranggapan bahwa 55% yang visual ini hanya sebatas eh, tampil gaya. Ketika tampil atau melakukan presentasi kalau secara umum saya sering menemukan seperti itu ya kalau saya melatih mereka untuk yang akan presentasi lalu pertanyaannya Mas Rian visualnya begini gini saya selalu mengingatkan bahwa yang dimaksud dengan 55 visual ini apalagi ini kita sedang membahas bagaimana membangun trust membangun kepercayaan dari dari publik dari orang lain terhadap diri kita terhadap produk kita maka saya mengingatkan pada diri saya pribadi bahwa 55% yang dimaksud ini ternyata adalah perilaku kita di keseharian. Perhatikan, ini adalah perilaku kita di keseharian. Makanya kenapa ada orang-orang yang kemudian tidak memiliki kekuatan dalam menyampaikan pesan ketika berbicara meskipun sudah memilih verbal yang baik voice-nya bagus, keren, intonasinya cakep. Tapi tetap orang yang mendengarnya enggak jelek. Enggak jelek tuh artinya apa? Kalau saya suka mengisarkan tuh ah rasanya tuh enggak enggak sampai ke hati Mas ada, Rasanya enggak sampai ke hati. Iya sih bagus, cuman lewat gitu aja. Kenapa? Karena ternyata tidak sinkron tidak sinkron antara verbalnya dengan visualnya. Ini sebagai sedikit ilustrasi, Mas Adam ya, Mas Adam ya, sedikit ilustrasi. Saya juga membuka kelas public speaking, Mas Adam. Sekarang sudah angkatan 11, menjelang angkatan 12. Baru sebenarnya. Tapi saya belajar dari para senior-senior dan para guru-guru training saya ada satu poin penting yang harus dijaga, komitmen. Bahwa kalau misalnya kita mulai jam 8.30, maka jam 8.30 kita start. Meskipun baru ada satu peserta yang hadir. Dan itu yang saya lakukan di kelas saya, Mas Ada. Ada tujuh orang yang daftar, baru dua orang yang hadir, 8.30, maka kami mulai. Yang lima orang, Anda merasa terlambat, silakan menyesuaikan, mudah-mudahan masih bisa mengikuti. Tapi setidaknya di hari keduanya, dia akan tahu, atau ketika break dia akan tahu, nanti kita break satu jam, jam 12 sampai jam 1, jam 1 kita mulai. Dan mereka pada akhirnya akan tahu bahwa begitu jam 1 kita akan mulai meskipun belum hadir semuanya. Gitu nah. Ini yang dimaksudkan kemudian kenapa dalam komunikasi ketiga-tiganya ini memiliki peranan yang sangat penting dan tidak boleh dipisahkan. Bahkan 55% visual yang ingin saya ingatkan pada diri saya sendiri khususnya dalam kesempatan kali ini adalah itu. Bagaimana kita menjaga kesesuaian kata-kata dengan perilaku kita. Agar kepercayaan itu bisa kita dapatkan. Ini pentingnya kemudian kita belajar berkomunikasi. Nah, secara umum komunikasi dibagi dalam dua. Ada verbal, ada non-verbal. Verbal itu adalah kata-kata dan vokal, Sementara nonverbal itu visual kita, ya visual kita itu bisa jadi mungkin kalau orang yang baru mengenal kita, yang sebelumnya belum mengenal, hanya melihat gestur kita pada saat ini, hanya melihat ekspresi kita pada saat ini, hanya melihat pakaian yang kita kenakan pada saat ini, ya, ini ini yang nonverbal. Tetapi kalau mereka yang sudah tahu yang sudah mengenal diri kita, maka yang dimaksud dengan non verbal ini adalah semua perilaku kita di keseharian. Oke, okay? semua di perilaku kita di keseharian. Itu sebabnya kenapa ada sebuah kalimat yang saya ingat yang kurang lebih seperti ini. Kadang seorang customer itu tidak penting dengan apa yang dijual oleh si penjual. Dia lebih penting mengenal si penjualnya. Jadi, kalau misalnya dia kenal orang ini adalah orang yang amanah, orang yang bisa dipercaya, apapun yang dijualnya, insya Allah customer akan merasa nyaman untuk membelinya ketika dia memerlukan. Tapi kebalikannya, kalau misalnya sebagus apapun produk itu, apapun ternyata misalnya dalam kesehariannya ya dalam komunikasi di kesehariannya si penjualnya ternyata memang tidak amanah maka dia pasti enggan untuk membelinya yang ingin saya sampaikan di kesempatan kali ini sahabat-sahabat pembelajar semuanya sadar atau tidak sadar ya sadar atau tidak sadar seperti yang pak Ikhram tadi sudah sampaikan di awal setiap geser kita ini ada cara kita menyampaikan pesan. Ketika kita berfoto dengan gaya begini atau begini, nah, ini cara kita untuk menyampaikan pesan. Dan ini secara tidak langsung akan diingat oleh pikiran bawah sadar orang-orang di sekitar kita. Nah, sesuai judulnya, membangun kepercayaan namanya membangun tentu butuh proses. Tidak ada yang sebentar. Tidak ada yang instan. Nah. Jadi pada prinsipnya yang harus selalu diingat adalah bahwa sebenarnya setiap hari kita berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita. Mungkin tidak secara langsung melalui verbal di status-status media sosial kita, atau secara langsung dengan orang-orang di sekitar kita melalui ekspresi wajah dan gest kita di keseharian, itu juga menjadi catatan penting yang harus kita ingat. Jadi jangan hanya ketika kemudian kita me akan menyampaikan sesuatu, baru kita menjaga sikit. Dan sebenarnya suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, ekspresi tubuh kita itu sebenarnya bagian dari penyakit besar. Nah, Sayangnya tantangan terbesar dari komunikasi ini salah satunya adalah kenyataan bahwa ketika kita berkomunikasi secara tidak langsung kita sebenarnya sedang menyampaikan sebuah persepsi. Dan ketika kita sedang menyampaikan sebuah persepsi, itu artinya kita harus bisa menerima kenyataan bahwa bisa jadi dan sangat mungkin persepsi seseorang yang menerima pesan kita itu berbeda dengan diri. Nah, saya suka pada slide ini menceritakan sebuah kisah bagaimana ada lima orang, 5 orang buta yang sama sekali sebelumnya belum pernah tahu, belum pernah melihat hewan gajah. Kelima orang buta ini kemudian dibawa oleh seseorang yang alhamdulillah secara sehat, eh, sehat melihat kemudian dibawa ke kandang gajah kemudian ditunjukkan ke gajah sampai akhirnya diarahkan kepada gajah sehingga masing-masing mereka pegang gajah sahabat pembelajar coba anda perhatikan masing-masing diantara kelima orang kelima orang ini memegang gajah saya sebut saja begitu ya memegang gajah meskipun yang dipegangnya salah satu saja bagian dari seekor gajah. Karena keterbatasan waktu, mereka tidak memegang semua bagian gajah sehingga tidak memiliki persepsi yang utuh tentang seekor gajah itu bagaimana bentuknya. Sekarang kemudian kelima orang ini dikumpulkan menjadi satu, kemudian ditanyakan. Orang pertama, kita ke bagian belakang dulu, yang memegang ekor gajah, ditanya bagaimana bentuknya gajah setelah kamu pegang, dan dia menggambarkan gajah itu bentuknya panjang, ujungnya berbulu. Karena apa? Karena dia memegang ekor gajah. Apakah keempat orang yang lainnya setuju? Tentu tidak. Kenapa? Karena keempat orang yang lain, pada akhirnya, memegang bagian yang lain dari gajah, mereka bukan protes. Gajah bentuknya tidak seperti itu, gajah kan? Bentuknya karena saya sendiri juga, saya pegang sendiri langsung. Bagaimana bentuknya gajah? Gajah itu bentuknya seperti tembok besar, karena orang yang kedua ini ternyata memegang badannya, gajah. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan yang kemudian muncul pertanyaan adalah apakah di antara kelima orang ini salah kalau mengatakan bahwa seperti definisi yang mereka katakan tadi saya melihatnya ini bukan sebuah kesalahan hanya saja masing-masing orang ini tidak melihat atau menyentuh gajah secara utuh, sehingga tidak bisa menggambarkan gajah secara utuh. Sahabat pembelajar, kadang-kadang dalam sebuah komunikasi, kita sering menemukan kata-kata yang memiliki persepsi atau definisi berbeda pada setiap orang. Perhatikan suatu ketika, Anda ingin makan gado-gado, ingin makan gado-gado datang seorang penjual gado-gado. Bule, saya pengen dibikinin gado-gado. Pedas nggak, Mas? Nggak usah. Saya nggak suka pedas. Dan ternyata setelah selesai dibuatkan, Anda protes. Kenapa? Karena Anda merasa pedas. Kata si bulenya, loh, saya nggak bikinin pedas, Mas. Lomboknya cuma satu, Menurut versi si bule penjual gado-gado, lombok satu tidak pedas. Tapi menurut versi si tidak penyuka pedas, lombok satu itu sudah terasa pedas. Ya, ini yang membuat kenapa komunikasi menjadi tidak efektif. Ini kemudian yang kadang-kadang membuat trust atau kepercayaan itu bisa cacat. Kenapa? Karena definisinya berbeda terhadap sebuah hal. Sehingga sahabat-sahabat pembelajar, Bapak Ibu sekalian, belajar dari pengalaman saya pribadi selama ini membangun karir sebagai seorang public speaker. Ada tiga hal yang menurut saya penting untuk disampaikan sejak awal, penting untuk dijaga dan dikomunikasikan sejak awal. Yang pertama, kejujuran, kejujuran tentang diri kita, apa adanya. Apa-apa nah, yang kira-kira perlu disampaikan, sampaikan. Terbuka, kemudian komunikatif. Nah, dengan cara seperti ini, dengan cara seperti ini, mungkin kita tidak bisa langsung mendapatkan kepercayaan, tetapi setidaknya kita terhindar dari menjadi pribadi yang tidak dipercaya. Karena itu tadi saya sudah pesan jangan pedas. Kenapa kok dibikinin pedas? Nah, standarnya berbeda. Standar pedasnya berbeda. Oke, okay. standar pedasnya berbeda. Nah, ini beberapa poin yang menurut saya penting menurut saya, saya untuk sampai terkait bagaimana kita membangun trust, membangun kepercayaan dari publik, dari konsumen, dari orang-orang sekitar kita tentang apa saja? Tentang diri kita, tentang produk ataupun tentang hal-hal yang berhubungan dengan diri kita. Nah, poinnya kalau saya pribadi selalu jujur dari awal, terbuka dan komunikatif. Itu, ya. Nah, mudah-mudahan di awal ini nanti bisa menjadi pemicu diskusi kita ya, Mas Adam. Ini saja dulu di kesempatan pertama. Nanti kalau bisa memang ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, silakan biar lebih enak. Saya sih sebenarnya lebih suka ngobrol dibandingkan ngoceh sendiri kayak gini Ini jadi haus sendirian saya kan. <laughs> silakan saya kembalikan ke Mas Adam, silakan. Baik. Terima kasih banyak Pak Rian untuk materinya sungguh menarik teman-teman sekalian. Tadi sama Pak Rian kita banyak ngobrol berkaitan dengan komunikasi saya baru tahu ada definisi komunikasi adalah sebuah alat untuk mempengaruhi orang lain. Ini definisi yang sangat menarik gitu kan dan mungkin bisa dipakai untuk banyak orang juga. Kemudian tadi beliau menjelaskan tentang tiga rumus komunikasi mulai dari vokal mempengaruhi 38 persen, verbal 7 persen dan yang paling besar itu adalah ternyata daily behavior kita yaitu 55 persen bagaimana kita bertingkah laku dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh dan itu luar biasa sekali kuncinya dari situ dan bagaimana mendapatkan trust ada tiga poin dari jujur, terbuka, dan komunikasi. Baik teman-teman sekalian, karena waktunya juga hampir zuhur juga, kita membuka sesi tanya-jawab. Tapi sebelum sesi tanya-jawab, ini ada titipan dari Panitia untuk melakukan foto bersama dulu Mas Rian dan teman-teman sekalian. Biar ramai karena ini kebetulan 200 orang, mumpung waktu pik-piknya peak kita foto bersama dulu kayak gitu. Silakan teman-teman yang lain bisa untuk menyalakan videonya masing-masing untuk bisa foto bersama. Kemudian minta tolong bantuan para panitia untuk bisa memandu kita. Ini kebetulan ada 9 slide gitu kan. Ini banyak banget ya 9 slide gitu. <laughs> Jadi nanti silakan untuk bisa membuka videonya masing-masing kayak gitu. Oke, okay, karena beberapa sudah membuka video masing-masing dan teman-teman tentu tidak tahu ya di mana teman-teman berada slide-nya. Jadi tetap tersenyum selama difoto tetap bergaya bebas kayak gitu. Oke, okay, saya pandu untuk dari slide pertama dulu ya, teman-teman sekalian untuk slide pertama satu dua tiga. Oke, kemudian untuk slide kedua satu dua tiga. Slide selanjutnya, slide ketiga. Satu, dua, tiga. Slide selanjutnya, slide keempat. Satu, dua, tiga. Slide kelima. Satu, dua, tiga. Slide keenam. Satu, dua, tiga. Slide ketujuh. Satu, dua, tiga. Slide ke 8 Satu, dua, tiga. Dan slide terakhir, silakan senyum. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih semuanya, dan berhubung mohon bantuannya untuk teman-teman bisa ini dulu, lower hand dulu, biar nanti bisa terlihat siapa yang bertanya paling awal seperti itu. Ini sembari menunggu Mas Rian juga, oke, udah join lagi untuk Mas Fadli. Mas Wahyullah bisa turunkan tangan dulu. Kita cepat-cepatan ya teman-teman biar adil kayak gitu. Karena masalah waktu juga sama masalah kesempatan juga. Mohon turunkan dulu. Nanti saya bilang hitungan ketiga ya. <laughs> Ibu Mariam minta tolong untuk diturunkan. Oke. Okay. Oke okay, teman-teman untuk sesi pertanyaan. Saya hitung 1, 2, 3. Habis itu siap-siap untuk resen ya. Untuk sesi pertanyaan kita buka dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Oke, okay, kita tutup dulu. Kita ambil lima pertama dulu ya, teman-teman sekalian. Mohon maaf bagi yang belum berkesempatan. Ini lima pertama ada Mas Wahyullah, ada Ibu Monika, Ibu Ruth, Pak Elvis, sama Pak Faturrahman Kayak gitu. Nah, lima pertama dulu ya. Kita mulai dari Pak Wahyullah dulu, karena berhubung banyak banget, mohon bantuannya untuk yang bertanya mungkin satu atau maksimal dua poin lah jangan satu pertanyaan ada lima sub poin lah kayak gitu kayak gitu tuh yang agak-agak maruk gitu kan dari Pak Wahyullah dulu silakan bisa open cam iya terima kasih atas kesempatannya Pak perkenalkan nama saya Wahyullah saya berasal Baru Iya, Pak. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat, Pak. Oh, luar biasa. Salam, Bapak. Uh, saya izin bertanya, Pak. Ada dua pertanyaan yang saya Baik. ingin tanyakan. Uh, yang pertama, bagaimana persiapan untuk berkomunikasi secara lisan agar komunikasi tersebut dapat dilakukan secara efektif. Hmm. Lalu yang kedua, Bagaimana cara meningkatkan kemampuan komunikasi kita agar tercipta, terciptanya kolaborasi dan kerjasama yang harmonis dalam dunia kerja? Itu saja pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Pak Wajuloh, Mas Adam, saya langsung di dulu ya, biar ingat ya. Oke siapa Pak? Silahkan silahkan. Kalau dikumpulin dulu Kasian. nanti takutnya lupa, maaf sudah ini, Ma, udah banyak yang hilang jadi nggak nge-save dia. <laughs> Eh, Pak Wahyula, terima kasih banyak untuk pertanyaannya luar biasa. Terima kasih sekali sudah bergabung untuk yang pertanyaan pertama terkait persiapan, Pak. Karena komunikasi ini kita kita lakukan sehari-hari di keseharian, maka idealnya persiapan itu juga dilakukan setiap hari, Pak. Nah, persiapan yang baik itu salah satunya kalau berdasarkan dari pengalaman saya pribadi adalah membangun kebiasaan-kebiasaan baik kita, Pak. Ya, membangun kebiasaan-kebiasaan baik kita termasuk ya memang pada akhirnya ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang kedua ya pak ya berhubungan pertanyaan kedua kalau misalnya di lingkungan pekerjaan kita kan kita pasti mengenal dan orang-orang yang ada di sekitar kita nah ini juga berhubungan dengan bagaimana efektivitas komunikasi dengan mereka maksud saya begini pak masih banyak yang beranggapan bahwa komunikasi yang baik itu harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar KKBI gitu ya benar ya KKB itu atau KBBI ya? KBBI, KBBI, ya? Pak. KBBI Nah, ada ada anggapan seperti itu. Saya mohon maaf sebagai praktisi termasuk orang yang sebenarnya kurang setuju. Karena kalau dalam komunikasi di keseharian yang paling penting itu kalau buat saya nyambungnya, koneknya gitu lah. Ya, Pak Wayulah, saya kalau dalam keseharian ngomong di keseharian kalau misalnya ketemu dengan teman-teman yang orang-orang yang dari Jawa, Pak. Saya sengaja mengeluarkan logat Jawa saya seperti begini, Pak. Kenapa? Karena ini justru malah membangun kedekatan kita, membangun kedekatan kita. Nah, makanya kalau ditanya persiapan yang baik, bagaimana supaya kita bisa berkomunikasi dengan baik setiap hari? Maka bangun kebiasaan-kebiasaan baik, bangun kebiasaan-kebiasaan berpikir yang baik, agar pada akhirnya nanti, ketika kita berbicara, berkomunikasi mengeluarkan suara, itu yang keluar adalah hal-hal yang baik. Hal-hal yang kemudian bisa membantu agar komunikasi bisa lebih efektif. Nah, tentang tentang hal-hal yang baik, tentang kata-kata yang baik ini, saya mungkin sedikit agak nyeleneh orangnya, Pak lah Mas Adam, saya sedikit orangnya agak nyeleneh. Maksudnya begini, karena saya lahir di Jawa Timur, Surabaya, ada ungkapan-ungkapan khas orang Surabaya yang sampai dengan saat ini bahkan Pak Wahyullah, Mas Adam masih tetap saya gunakan. Jadi kadang-kadang teman-teman yang Mas Rian ini trainer public speaking tapi kok ngomongnya masih pakai kata-kata kayak gitu saya bilang kalau saya sedang berkumpul dengan teman-teman yang dari Surabaya yang kalau apalagi nongkrong di warung kopi yang biasa saya justru harus menggunakan kata-kata seperti itu karena kalau enggak justru saya enggak beras mereka enggak merasa dekat dengan saya nggak connect gitu ya Pak Pak Wahila nah ini berhubungan juga dengan pertanyaan kedua agar komunikasi bisa lebih baik dengan rekan kerja kita harus mengenali karakter rekan kerja kita kalau mereka yang memang orang-orang yang terbiasa ngomong formal dengan bahasa yang baik Pak Iya Ibu seperti saya di pekerjaan saya sehari-hari sebagai protokol saya harus iya Pak baik Pak siap Pak harus seperti itu nah gunakan juga kata-kata seperti itu jadi sebenarnya yang menantang dari komunikasi efektif ini adalah bagaimana kemudian kita mengenali gaya dari kawan bicara kita ya. misalnya seperti Mas Adam nih gaya ngomongnya cepat bla. saya kalau ngobrol dengan beliau nggak boleh ngomong yang lambat kenapa karena bisa jadi beliau tuh lambat banget pak Rian ya, ngomong Jadi seperti itu Nah, ini berhubungan dengan usia juga. Mudah-mudahan ada gambarannya ya, Pak Yulah, Pak Wayulah ya, meskipun tidak tidak sepenuhnya bisa memberikan memuaskan jawabannya tapi setidaknya bisa memberi gambaran bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menjadi komunikator yang baik setiap hari dan bisa berkomunikasi efektif dengan orang-orang yang yang setiap hari kita bertemu dengan mereka rekan kerja kita. Saya rasa begitu, Mas Adam ya. Pak, Pak Wayulah mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Rian. Berarti habis ini Pak Wahyullah PR-nya adalah kalau bahasa anak sekarang ini Pak, stalking, Pak. Stalking rekan-rekannya, -rakan <laughs> stalking teman-teman lawan bicaranya agar nanti bisa nyambung dan komunikasinya lebih efektif. Tapi okay, memang betul. kudu memang kudu kepo, Mas ada. Oh iya, benar, Kedua. Pak. Enggak, enggak. Maksudnya begini, ini ini uh, saya saya ada punya seorang seorang teman dalam satu tim di pekerjaan saya yang orangnya memang ngomongnya ceplas-plos dan jujur apa adanya gitu nah dengan orang-orang seperti ini kita nggak bisa baperan, mas ada nggak bisa baperan. ini kok ngomongnya gitu nggak sopan sama orang tua misalnya nggak tapi memang gayanya dia begitu tapi bukan berarti kemudian kita boleh me 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 menduplikasi itu untuk kita gitu maksudnya itu ya stylenya dia tapi ya kita memahami itu gitu loh maksudnya gitu mas ada mantap baik terima kasih mas yan lanjut untuk penanya selanjutnya ada Ibu Monika. Halo Ibu Monika, apakah bisa membuka open mic dan open video? Ibu Monika sama siapa? Ibu Monika dan Ibu Ruth habis ini, Pak. Ya, Itu Ibu Monika kan? Sama siapa? Oh bukan ya, Monika itu ya. <laughs> oh Monika. <laughs> Aduh. Jadi kelihatan beda generasi Pak ini. Kelihatan kan? Beda generasi ya. <laughs> <laughs> udah udah itu itu okay, itu. itu Oke, okay. silakan. Ibu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Rian dan Pak Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Iya. Eh uh, sebelumnya terima kasih atas uh, kesempatan pertanyaannya Bapak Saya Monica asal Jawa Timur mau izin bertanya Heeh, mm heeh. -hmm. Eh, mengenai komunikasi ini, gimana supaya orang yang introvert dan agak canggung ini bisa lancar dalam berkomunikasi, misalnya eh, sebagai moderator di sebuah seminar, hmm. biar enggak eh, apa ya, eh, semua yang udah disiapin biar lancar keluarnya gitu, gimana ya Pak? Karena Bentar. saya orangnya kurang percaya diri. Oke, okay. Mbak Mbak Monica ini merasa diri seorang introvert. Iya, introvert dan kurang percaya okay. diri. Jadi kalau misalnya kurang percaya diri. Iya. Yeah. Oke, okay. diminta yeah. jadi moderator. Iya. Yeah. Terus diambil pekerjaan itu. Iya. Yeah. Nah, berarti kan sudah percaya diri. Sudah introvert kan? Enggak masuk itu kan suatu tanggung jawab yang tidak bisa dihindari. Oh iya, apapun alasannya kan tapi Anda sudah maju sebagai moderator, berarti Anda sudah tidak introvert lagi, sudah tidak menutup diri lagi kan? Sudah sudah tidak percaya diri lagi justru malah lebih percaya diri. Coba tanya sama yang lain yang hadir di sini, berapa banyak di antara mereka yang kemudian punya rasa percaya diri dan berani mengambil tantangan untuk sebagai moderator. Gitu ya. Nah, cuman yes. ya, saya ingin sedikit memberikan tips bagaimana supaya ketika menjadi seorang moderator bisa lancar dalam penyampaiannya. Saya tidak tahu apakah Mas Adab juga melakukan hal yang sama. Tetapi kalau saya diberi amanah untuk sebagai seorang moderator atau MC dan sebagainya, atau apapun itu sebutannya, saya selalu mempersiapkan diri sejak awal ketika saya diminta. Ya, gitu ya. Jadi misalnya, nih, saya diminta menjadi moderator acara Kesbangpol, Kota Samarinda. Acaranya misalnya hari Senin tanggal 31 dan saya sudah dihubungi dari kemarin. Itu berarti sejak kemarin saya sudah harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan dirinya bagaimana? Mengenali siapa narasumbernya. Mengenali apa materi yang disampaikan oleh narasumbernya. Dan kalau perlu membuat skrip apa yang perlu disampaikan ketika kita mengawali Uh, uh, membuka sebagai moderator dan sebagainya dan sebagainya dan saya yakin itu sudah dilakukan betul, Mbak Monika? Iya. Nah, berarti sudah selesai? Hanya saja memang komunikasi ini nggak bisa seperti kalau misalnya kita me, apa ya keterampilan yang lain ujuk-ujuk menjadi lancar nggak bisa. Ya, ada proses yang mau tidak mau harus dilalui. Bahwa kemudian nanti, oh ternyata narasumbernya, orang-orang hebat, gelarnya berderet panjang tadi, apa di depan panjang, di belakang panjang juga, kemudian membuat kita sedikit merasa gerogi. Itu aja, ya. Kalau kemudian pertanyaannya, e, Mas Rian, tarian gimana cara menghilangkan nervous? Nggak bisa, saya sampai saat ini juga masih nervous kok. Gitu, nikmati saja, gitu ya. Tapi saya ingin, saya ingin... Me 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 menekankan bahwa ketika Anda sudah menerima job sebagai moderator, berarti Anda sudah tidak lagi introvert, dan Anda sudah tidak lagi tidak percaya diri. Anda sudah dapat keduanya sekaligus. Selamat. Oke? Okay? Iya. Yeah. Uh, dan Bapak itu perlu nggak sih kita untuk menghafalkan apa yang mau kita sampaikan sebelum hari H? Menghafal boleh. Tetapi jangan juga membuat kita jadi eh, apa eh, begini maksudnya jangan dihafal mati dihafal mati itu apa tuh maksudnya jangan dihafal detilnya kata perkataannya sampai titik komanya nggak perlu kalau saya tapi tergantung tipikalnya Mbak Monika seperti apa ya tipikalnya Mbak Monika seperti apa kalau tipikal seperti saya Mbak Monika, selalu saya selalu bikin skrip MC ini misalnya saya diminta MC acara kap nikah nih saya pasti bikin skrip detail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pantunnya saya tulis dulu, tapi apakah itu saya hafal? Enggak. Tapi kalau kita sejak awal mempersiapkan diri dengan baik, sering belajar, sering berlatih, percaya deh, ini yang kita tulis akan kerekam dengan sendirinya di pikiran bawah sadar kita, dan kita akan hafal dengan sendirinya. Sehingga dengan kata sedikit, sih saja, kita udah tahu harus ngomong apa berikutnya. Gitu ya? Oke. Okay. Oh, baik pak. Oh... Oke. Okay udah ya oke terima kasih ya. udah gantian oke okay. mbak Monica kayak gitu nanti sering-sering lihat film Steve Jobs ya beliau hmm, di film juga. itu banyak latihan sebelum presentasi kayak gitu oral di hadapan apa namanya cermin ataupun menulis seperti ya katakan Mas Rian tadi kayak gitu oke untuk selanjutnya ada Ibu Rut bisa buka open mic dan open cam, Ibu Rut silakan Ibu Rut hanya yang resen terus bertambah ya Mas ya. Iya Pak, tapi kita buka 55 dulu Pak. Oh. Tak halo, saya, kira, Pak. saya kira sampai enggak ada yang resen lagi. <laughs> halo Pak. Iya halo, silakan. Iya. Halo Pak. Iya halo, silakan. Ya, si sudah masuk Ibu. Lah kan baru. Iya, makasih untuk kesempatannya mau bertanya Pak mengenai komunikasi dalam dunia pekerjaan apakah hmm. apakah seberapa penting sih pak kita mempelajari skill komunikasi ini untuk secara umum uh, semua pekerjaan dan cara mempelajarinya ini uh, uh, bisa otodidak otodidak <tuh> uh, seperti apa dan kalaupun harus uh, ke jenjang yang formal uh, itu seperti apa gitu apakah Skill dari komunikasi ini hanya bisa didapatkan di perkuliahan jurusan komunikasi gitu supaya lebih intuin -in, gitu di komunikasi gitu mungkin itu Oke. pak. Wah, ini cakep nih pertanyaannya menarik nih Mas Adam nih. <laughs> uh, kalau berbicara tentang komunikasi Mbak Ruth, Mas Adam dan sahabat pembelajar semua, setahu saya sejak kita lahir. Sebenarnya, Allah sudah berikan kemampuan kita untuk berkomunikasi. Perhatikan ya, Allah sudah berikan kemampuan kita untuk berkomunikasi, meskipun tidak dengan menggunakan verbal, mungkin di awal dulu. Karena begitu, ketika sosok bayi itu lahir, apa yang dilakukan pertama? Nangis itu adalah salah satu bentuk komunikasinya, dan apa yang dilakukan ketika dia lapar pada saat itu? Nangis. Ya beol nangis digigit nyamuk nangis tapi setidaknya dari poin itu saya pribadi belajar bahwa sebenarnya komunikasi ini secara tidak langsung sudah melekat dari diri kita sejak kita kecil nah hanya saja untuk bisa mendapatkan komunikasi yang efektif ini yang kita mau tidak mau harus belajar Mau tidak mau, kita harus terus melatih diri. Kenapa? Karena komunikasi efektif ini kuncinya adalah kita memahami siapa yang menjadi kawan bicara kita. Kalau dulu, ketika kita kecil, cukup dengan menangis, mungkin kita berharap orang tahu apa yang kita alami, apa yang kita butuhkan. Tapi kalau sekarang, kan nggak lucu. Kalau misalnya kita lapar, eee, eee, nangis, kita butuh pekerjaan. Cuma nangis, misalnya, sehingga komunikasi terus berkembang. Kalau berhubungan dengan dunia kerja, ini yang harus dipahami, bahwa aturan komunikasi dalam setiap dunia bekerja itu beda. Perhatikan ini, karena pekerjaan saya sehari-hari, sebagai seorang petugas protokol, Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat pembelajar, saya mau tidak mau harus mengenali cara berkomunikasi pimpinan saya. Baik itu yang verbal ataupun non-verbal. Saya berikan contoh. Kalau saya sedang mengawal pimpinan saya, wali kota contohnya, beliau tidak perlu sampai memanggil nama untuk mengatakan bahwa beliau sedang membutuhkan sesuatu. Jadi cukup kita yang perhatikan misalnya seperti ini. berarti ada sesuatu yang sedang beliau perlukan. Maka kita harus datang. Gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya, Pak, apakah keterampilan komunikasi ini sesuatu yang harus kita pelajari di level tertentu? Iya. Ketika memasuki dunia kerja, iya. Ketika Anda mulai berhubungan dengan seseorang yang menurut Anda itu sesuatu yang orang yang sangat istimewa, iya. Karena cara komunikasi setiap orang tuh beda. Apalagi antara laki-laki dan wanita itu gaya komunikasinya beda banget, dan sudah bukan rahasia kalau yang namanya wanita itu cenderung berbicara dengan kalimat tidak langsung. Mereka punya stok kata-kata verbal itu 30 ribu kata lebih, sementara laki-laki paling hanya 6-7 ribu setiap hari stok kata-katanya. Jarang ngobrol langsung. Sehingga wanita kalau misalnya ada apa-apa, lebih banyak ngomong, curhat, beda dengan laki-laki yang cenderung diam menyendiri. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaannya apakah kemudian perlu belajar, bagi saya pribadi yang mana? perlu. Dan itu yang membuat kenapa sampai dengan saat ini saya masih terus belajar komunikasi. Karena bahkan dengan istri saya sendiri pun yang sudah menikah hampir 20 tahun, kadang-kadang masih miskomunikasi. Gitu. Nah, jadi kalau kalau apakah perlu untuk belajar skillnya ya saya kembalikan kepada masing-masing lah tapi selama anda merasa bahwa setiap pesan yang anda sampaikan sudah bisa diterima dengan baik hampir tidak ada miskomunikasi saya pikir berarti anda sudah nggak perlulah harus belajar secara khusus di mana bisa belajar di seminar seperti ini di forum seperti ini tapi yang paling penting di keseharian dengan 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 cara membuka diri terhadap daya komunikasi setiap orang di sekitar kita. Gitu ya, marut ya, mudah-mudahan membantu, tidak malah membuat bingung. Silakan Mas Adam, ada lagi? Oke, makasih banyak Mas Rian. Lanjut untuk pertanyaan keempat, karena waktunya masih ada ya. Kemungkinan kita buka sampai lima pertanyaan aja, Pak. Mas Oke. Rian. Pada Mas Elvis ya, Elvis Saputra, dari tadi udah ngechat nih di room chat, Woi, oh, pertanyaannya nggak banyak-banyak banget dan nggak boleh susah-susah ya. Iya, <laughs> iya, iya. Ya. Oke, siap. Uh, terima kasih untuk Pak Ada, eh Bang Ada, Mama Pak Rian nih. Perkenalkan nama saya Elvis nih. Saya konten uh, creator kreator di YouTube nih. Asik. Ini saya, Asik. Uh, Enggak. serius nih Pak. Ini saya agak sedikit uh, dilema Pak sama konten YouTube saya kena Pak kan saya udah ngikutin panduan-panduan komunitas-komunitas yang udah lumayan gede, saya ikuti caranya, cara berkomunikasinya, cara menyampaikan produk, review produk ke calon penonton, namun ada aja gitu yang toksi toxic gitu, yang ngomong ah lu mah biasa aja, lu mah kopi pasta sama sebelah, jadi mental saya gak aman gitu. itu kalau misalnya nih, bagaimana sih cara, apa yang harus saya lakukan gitu, agar lebih komunikatif dalam hal Uh, lebih penggambarannya lebih profesional gitu dalam membawakan uh, suatu review atau konten sebagai konten creator ya saya sendiri ya. Terus nih uh, yang kedua, bagaimana sih menghadapi uh, para viewer-viewer yang toksik gitu di komentar gitu Pak? Agak sedih Pak gitu Pak saya Pak jadi lemes begini, gimana gitu? Mungkin itu dulu, <tuh. 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 Ini ini perlu dijawab nggak sih Mas Adam? perlu Pak kasih Pak. Oh, curhatnya oh. lama tadi Pak. <laughs> ya, eh, jadi begini, sebenarnya bahkan saya jadi teringat ini Mas Mas Elvis Mas Adam. Saya jadi teringat ada sebuah cerita, ada ada sebuah cerita tentang eh, seorang ayah dan anaknya yang akan berencana berpergian ke sebuah tempat. Dan celakanya mereka hanya memiliki satu buah satu ekor keledai, hanya memiliki satu ekor keledai. Mas Albi juga, Thomas ada mungkin sudah pernah ceritainnya, tapi saya ingin ceritakan lagi. Nah, karena hanya ada satu ekor keledai, sementara perjalanannya ini lumayan agak jauh, sehingga akhirnya si ayah berinisiatif, udahlah kakak aja yang naik keledainya, kalau bapak masih kuat jalan kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Pada akhirnya ketika melalui sebuah keramaian, ada komentar-komentar yang negatif katakanlah, yang 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 mengatakan, ih ini anak nggak ada hormatnya sama orang tua. Dia enak-enak naik keledai orang tuanya jalan kaki, bapaknya dibiarkan jalan kaki. Mendengar itu si anak rupanya sakit hati, seperti Mbak Tawapis juga sekarang sakit hati. Turun dia ya udah bapak aja deh yang naik gitu. Saya jalan aja. Dan ternyata kemudian melewati kerumunan orang lagi. Kali ini komentarnya beda lagi, tapi tetap nyakitin hati. Kenapa? Karena komentar orang, ya Allah ini bapak. Gimana ceritanya nggak sayang banget sama anaknya, nggak kasihan sama anaknya. Masa anaknya disuruh jalan kaki, dia malah enak-enak di atas keledai si bapak yang dengar akhirnya akhirnya ambil inisiatif udah deh kayaknya kita berdua aja kak naik keledai ini gitulah kurang lebihnya ya nah ternyata ketika melewati kerumunan komentar orang gimana ada yang berkomentar negatif ini manusia tidak berperi keledaian kan begitu ya kan manusia tidak berperi keledaian kurang lebih mungkin kayak gitu komentarnya udah tahu keledai nggak gede dinaikin berdua lagi tuh kasihan dia sampai menggah-menggah kayak gitu gitu kan Akhirnya udahlah, udah deh daripada kita dijadi omongan orang turun aja deh kita kita tuntun aja keledainya selesai masalah enggak bahkan ketika keramaian ada melewati keramaian orang lagi komentarnya apa ya sama ini orang nggak ada otaknya punya hewan tunggangan nggak dinaikin malah cuma dituntun mereka berdua capek-capek jalan kaki itu poin apa bahwa sebenarnya kalau kita mau apapun yang kita lakukan, akan selalu ada orang yang berkomentar negatif terhadap diri kita, Mas Alvis, Mas Adam, sahabat semuanya. Apakah ada orang yang berkomentar negatif terhadap apa yang saya lakukan? Ada. Banyak, apalagi dengan latar belakang pendidikan saya yang mungkin akan mengejutkan kalau saya buka di sini. Gitu loh. Apalagi dengan latar belakang pendidikan saya yang hanya yang membuat orang jadi eh, berani banget. kita. Tapi ada sesuatu yang membuat saya membuat saya kemudian memilih untuk berbagi seperti ini nah, kalau, kalau sebagai pribadi saya gini Mas Mas Elvis Kalau yang menurut Mas Elvis yang Mas Elvis lakukan itu sudah sesuai passionnya sudah dapat go ahead aja. cuman karena kita sedang berbicara masalah membangun kepercayaan konsumen, dan, dan rasa hormat dari konsumen, maka yang harus dikoreksi, di apakah dalam jangka panjang konten-konten kita ini nantinya ma maaf ya dalam tanda kutip masih bisa kita pertanggungjawabkan, bukan sesuatu yang hanya sesaat saja, gitu ya. Jebakannya kan kadang-kadang seperti gitu ya, dan kita udah-udah sudah tahulah apa yang sekarang lagi rame. ya lagi ramai ramai sampai saya sendiri sebagai seorang yang sangat rutin nonton videonya Baim sampai akhirnya merasa kehilangan karena sesuatu yang sebenarnya ya mungkin buat sebagian orang kesalahan kecil tapi saya juga berpikir rupanya semuanya memang ada waktunya. Dan kalau nah kalau terkait masalah Boomnya, uh, boomnya, Mas Elvis, saya memulai karir saya semuanya paling tidak butuh waktu sekitar 2 tahun sampai akhirnya bisa. Boom. Dan itu semua membutuhkan konsistensi. Konsistensi kita dan semangat untuk pantang menyerah, terus melakukan yang terbaik. Tapi kalau izin sebagai umat beragama, saya ingin mengingatkan pada diri saya pribadi juga khususnya yang paling penting itu nggak masalah sih kita nggak sampai tujuan. Yang penting jalan yang sudah kita lakukan nggak jauh-jauh dari apa yang sudah menjadi jalannya. Sehingga kalaupun misalnya kita selesai sebelum sampai ke tujuan, kita bisa tenang karena udah nggak ada beban. Itu ya, Mas Elvis ya. Nah, ya, siapa? Terima kasih banyak pak, sangat insightful banget. Jadi <laughs> ya, jangan gampang kebawa kena mental ya berarti harus uh, selalu mengupgrade diri untuk apa mem membawakan konten-konten yang menarik untuk para viewer saya di kemudian hari juga. Oke pak, baik pak, terima kasih banyak pak. semoga Semangat. Sehat selalu, Mas Alvis, nah, Terima kasih. Baik, pak. Oke, makasih banyak, Mas Elvis, untuk pertanyaannya menarik ini. Kita kedatangan konten kreator juga, ternyata cakep luar biasa. Eh. Oke, berhubung waktu kita beranjak ke pertanyaan terakhir ya, kepada. terakhir. Oke, okay. terakhir ya, Mas Rian. Pada Baik. Mas Fatur Rahman, silahkan bisa open mic. Baik, terima kasih Mas Adam atas waktunya. Uh, Bang Rian saya izin bertanya, Bang. Oke, okay, Mas Fatur. Untuk di beberapa praktis sering saya melakukan di beberapa seminar gitu, Pak, mengisi acara materi gitu, hmm. menjadi public speaker. Saya menemukan beberapa uh, gangguan gitu hmm. dari au, dari audio dan beberapa uh, kayak semacam waktunya yang terbatas dan juga luas jangkauan yang saya bisa dapatkan untuk uh, dapat merangkul audiens gitu pak hmm. dan juga uh, beberapa sering juga saya melakukan mungkin body movement yang yang saya rasa itu terlalu banyak ataupun uh, berlebihan gitu pak sehingga seringkali saya merasa uh, merasa bahwa audiens itu di dalam tengah-tengah acara sering mengacuhkan ataupun sudah terkehilangan adanya antusias untuk mendengarkan. Saya sebagai public speaker gitu, Pak. Nah, di sini saya meminta dari Bapak ataupun tips gitu, Pak, bagaimana caranya agar audiens itu merasa nyaman ataupun merasa atmosfer dalam acara yang kita pandu itu uh, sangat antusias. Yang dapat mereka rasakan, gitu, Pak, hmm. dari awal hingga akhir, gitu, Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Oke, okay, Mas Fatur, makasih, Mas Fatur. Terima kasih juga sudah memilih salah satu bidang yang luar biasa sebagai public speaker. Mudah-mudahan bisa menjadi public speaker yang menginspirasi buat sahabat-sahabat muda semuanya. Saya kalau berbicara tentang bagaimana menjaga mood ini, memang menjadi tidak mudah. Kalau kata Mbak Feni Ros di Tantowi Public Speaking School itu yang saya ingat bahwa public speaking ini ini juga tentang tentang mindset Mas Batur, Mas Adam, sahabat semuanya, tentang mindset. Jadi yang 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 harus dijaga sebenarnya dari awal sejak awal sampai dengan akhir itu adalah mood kita. Itu adalah mood kita. Karena sebagai seorang public speaker, sebagai seorang pembicara, fungsi kita, fungsi kita adalah sebagai seorang termostat, bukan termometer. Tahu ya bedanya termometer dengan termostat, tahu ya bedanya ya. Nah, kalau termometer ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu tubuh kita. Jadi ada alat diukur, nah itu untuk mengukur Jadi untuk mengetahui suhunya berapa. Tapi kalau termostat, ini yang biasa kita temukan di AC atau di kulkas, yang kalau misalnya kita merasa kurang dingin kita tambahkan, terasa eh, agak kedinginan kita kurangi. Nah itu termostat. Nah fungsi seorang public speaker itu adalah termostat. Jadi yang mengatur mood audience itu adalah public speaker pembicaranya. Maka untuk bisa mengatur mood audience, mood kita dulu harus terjaga. Mood kita dulu harus terjaga. Bagaimana kemudian kalau ternyata memang ada gangguan-gangguan audio dan sebagainya, nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Makanya kenapa sejak awal ketika kita diminta untuk sharing di sebuah tempat, pastikan semuanya sudah terkondisikan dengan baik. Kita cross check dulu apa yang kurang kita sampaikan sejak awal. Tapi bahwa kemudian nanti di perjalanan, ingat seperti yang saya ceritakan tadi ketika Mas Elvis bertanya. Kita akan selalu dan akan selalu menemukan orang-orang yang punya mood tidak baik di tempat acara, karena bisa jadi mereka datang ke acara itu bukan karena memang ingin mendengar kita diajak temannya atau karena kebetulan ah banyak doorpraise nya siapa tahu saya salah satunya yang dapat jadi bukan pure ingin mendengarkan kita it's okay no problem so jangan terganggu dengan hal hal semacam itu jangan sampai mood kita terpengaruh oleh hal hal semacam itu nah bagaimana untuk membangun mood sejak awal bagaimana untuk membangun mood sejak awal kalau sahabat-sahabat eh kalau anda biasa melihat artis-artis atau pembicara-pembicara publik besar lainnya kebanyakan mereka sebagian besar mereka itu tidak mau ditemui sebelum acara dimulai. Mereka mengunci diri. Mereka menutup diri. Dan Anda tahu apa yang sebenarnya dilakukan di belakang panggung oleh mereka? Menjaga moodnya. Bisa jadi buka materi, belajar, melatih gesturnya. Yang tepat bagaimana? Nah, ini mungkin bisa kita tiru, mungkin bisa kita lakukan kalau kita termasuk salah satu di antaranya, atau seperti dulu yang pernah saya lakukan ketika di awal, untuk mendapatkan mood kita dan menjaga mood audiens dari awal, bagaimana bikin apa? koordinasi dengan panitia, minta bantuan sama MC-nya, moderatornya, Mas bisa nggak? Nanti saya diperkenalkannya begini, ini yang dibaca, dibaca nanti saya pakai musik ini. Dan sambutlah pembicara kita hari ini, Fatur Rahman. Misalnya terus lari dari belakang panggung, pakai musik gitu ya. Misalnya seperti itu. Kalau perasa perlu dilakukan untuk menjaga mood, monggo. Gitu. Tapi yang paling penting adalah bahwasanya bagaimana kita fokus pada diri kita, fokus pada penyampaian materi. Jadi kalau misalnya ada satu dua orang yang kelihatan di antar audiens, aduh ini kayaknya ngobrol sendiri tidur biarin aja nggak usah diganggu mungkin kasihan capek dia lembur semalam banyak orderan gitu ya atau bikin konten nggak selesai selesai gitu ya ya mas Altis, gitu kan sehingga dia di depan sampai tengantuk ngantuk biarin aja nggak usah dipaksain gitu lah. nanti jangan hanya gara-gara satu orang mas Elvis yang di depan nguap-nguap dari tadi anda jadi nggak fokus ini kayaknya nggak mood gara-gara satu orang ini anda jadi terganggu gitu ya. Tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan, Mas Fatur, mohon izin, mohon maaf kalau misalnya apa yang saya sampaikan ini kurang kurang uh, berkenan dan tidak ada dari teori, teori manapun, saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dalam setiap kesempatan untuk menjadi diri sendiri. Ya, memang di awal saya sempat pengen meniru kayak, wow, Pak Tung Desem, Pak Mario Teguh, atau guru-guru guru training awal saya Pak Jamil Aja ini. Tapi pada akhirnya saya sampai pada satu titik, ah, me, ini saya. Ya beginilah saya. Dan ternyata saya lebih nyaman berbicara sebagai diri saya pribadi dengan gaya saya yang seperti ini, dengan cara saya yang seperti ini. Nah, nanti ada prosesnya. Mas Fatur akan menemukan itu. Nikmati saja dulu prosesnya, Mas Fatur. Ya, nikmati saja dulu prosesnya. Kalau kemudian memang kadang-kadang mood suka naik turun, itu wajar sih, wajar. Tapi yang paling penting untuk menjaga mood, kalau menurut saya, materinya dikuasai, karena kadang-kadang kalau materi nggak sepenuhnya dikuasai, itu yang bikin mood kadang-kadang sangat tidak nyaman. Mas Fatur, mudah membantu ya? Ya, gitu. Baik, terima kasih, Mas Fatur. Ini kelihatannya calon trainer public speaking kita 10-20 tahun. Mas. Lamaan mas Adam. 10-2 <tuk> tahun. Nanti dipanggil Amin. dia udah bisa sharing. Nanti dipanggil <tuk> dia udah bisa sharing. Gini, saya ingin sampaikan untuk Mas Fatur, Mas Elvis, Mas Adam, Mas Elvis apa lagi? Sebenarnya yang saya lakukan hari ini sekali lagi saya sharing, saya sharing. Saya berbagi sebagai seorang praktisi. Saya tidak mengajari sesuatu. Saya sedang tidak mengajarkan sesuatu, dan apa yang saya sampaikan ini lebih banyak dari hasil pengalaman saya. Nah, kalau kita niatnya berbagi seperti ini, insya Allah enggak ada beban, Mas Fatur. Mas nggak ada beban. Kalaupun misalnya ternyata nggak sesuai dengan teori atau salah menurut teori apapun, ya mohon maaf, saya bukan akademisi, saya tidak belajar secara khusus yang seperti itu. Tapi dari pengalaman saya, inilah yang membantu saya sampai berada di posisi seperti sekarang ini. Gitu, Mas Adam ya. Maaf. Masya Allah sekali ya, teman-teman sekalian hmm. untuk pembicara kita pada kesempatan siang kali ini. Hmm. Ada sedikit tambahan ini Mas Rian dari teman-teman panitia bahwasanya bagi tadi lima penanya silahkan langsung kontak panitia ya teman-teman oh. untuk bisa mendapatkan door press ya kayak gitu bisa kontak nah. host Mbak Viola Naomi yang Kalau jawab bisa, enggak ini kayak gitu kontak ya kemudian I, i, yang jawab man, enggak dapat door press wah pembicara diomongin di belakang lah. <laughs> Oke, okay. sama mengingatkan juga teman-teman sekalian jangan lupa untuk review kegiatan hari ini di Instagram karena ada turpress yang menarik juga untuk lima reviewer terbaik kayak gitu. Jangan lupa tag forum Indonesia Muda, tag full umum, sama mungkin Instagramnya Mas Rian juga bisa di tag. -tag boleh, ya. boleh, boleh, boleh banget boleh, kayak gitu. Boleh, 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 Sama sebelum closing statement Mas Rian ada satu pertanyaan. Ya. Ya dari saya mewakili teman-teman yang belum bertanya nih Mas Rian. Kalau mau nanya bisa kemana nih ganggu Mas Rian kayak gitu? Saya uh, saya mohon maaf sebelumnya karena memang keterbatasan waktu dan mungkin keterbatasan komunikasi dengan panitia sehingga tidak sepenuhnya bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan dari panitia dan tidak tidak dapat memberikan semua apa yang menjadi keinginan dari sahabat-sahabat pembelajar ya sudah bergabung sejak tadi. Saya orangnya sudah belajar dan berdiskusi, monggo nanti bisa langsung. Saya boleh share nomor WA di sini, Boleh-boleh, silakan. Oh, enggak apa-apa, oh enggak apa-apa. Oh, baik, Chef. Apa -apa. Izin. Nomor HP saya 0811 55 33 75. Ya, 0811 553375. Nah, jadi itu nomor WA saya, monggo silakan kalau misalnya ada yang perlu kita diskusikan lebih lanjut, perlu kita obrolkan lebih lanjut, termasuk di antara sahabat pembelajar, para guru, mentor, dan coach yang menyamar menjadi cupu, hari ini yang hadir juga, kalau misalnya memang ada masukan, kritikan, dan saran, monggo. Saya merasa terhormat kalau misalnya ada yang berkenan menjabri saya untuk mengkoreksi apa yang tidak tepat yang saya sampaikan kali ini begitu ya mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ada uh, kekurangannya tidak di saya pribadi sebagai kemanusiaan memang tidak sempurna terima kasih mohon maaf bila kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih banyak mas rian dan teman-teman sekalian tadi sudah di share ya terkait dengan kontak instagram dan lain sebagainya barangkali tadi teman-teman yang belum kesempatan untuk bertanya bisa langsung kontak Instagram ataupun WhatsApp dari Mas Rian kayak gitu. Oke teman-teman sekalian berhubung acara sudah sampai ke penghujung untuk acara intinya. Habis ini akan ada acara lanjutan. Makanya jangan berhenti untuk langsung end room ataupun keluar dari room zoom pada kesempatan siang kali ini. Closing statement dari saya tadi sedikit nge-review apa yang disampaikan oleh Mas Rian. bahwasanya kita dibekali kemampuan bicara sama Allah sejak kita lahir teman-teman sekalian. Maka, gunakanlah anugerah itu untuk bisa berkomunikasi secara efektif, dengan terus belajar tentunya, dan mempersiapkan diri dalam setiap kesempatan. Intinya, kita bersama-sama, ayo asah pedang-pedang kita dengan konsisten. Dan terakhir, teman-teman, karena tadi dibuka dengan pantun, saya tutup dengan pantun: mencari makan untuk yang terkasih. Cukup Cukup. Ya. Terima kasih semuanya Sya -sya. Assalamualaikum warahmatullahi <tuk> wabarakatuh Waalaikumsalam Wa Wa warahmatullahi wabarakatuh Saya kembalikan ke MC Mas Fitri Baik, terima kasih banyak Kepada Pak Rianudianto Terima kasih banyak Pak atas Materinya Terima kasih banyak kepada Mas Adam Yang sudah memandu diskusi kita Pada pagi udah siang ini ya Alhamdulillah, sangat luar biasa Antusiasme dari semuanya Terima kasih banyak dan boleh tepuk tangan Untuk kita semua karena sangat aktif gitu ya dalam mengikuti diskusi kita pada pagi hari ini dan sekarang kita sudah ada di penghujung namun kita mau melihat beberapa cuplikan video terkait dengan takaful umum. Berikut dan selamat menyaksikan. Jadilah bagian kami Terbuktinya mandi hati Mari bersama berasuransi Bersama kita saling melindungi Harta benda yang telah dimiliki amanah mana, -mana dan profesional selalu di Bersama kita saling melindungi Harta benda yang telah dimiliki Amanah dan profesional tinggi Maka full umum selalu di takaful umum lahir sudah menunjukkan usia menuju sudah 27 tahun memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Terlebih pada momen kali ini di momen BIK bulan inklusi keuangan Takaful hadir memberikan literasi terkait dengan keuangan dan juga terkait dengan soft skill yang dibutuhkan di masa kini. Apa itu bulan inklusi keuangan? Yaitu adalah kegiatan tahunan yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan. Bagaimana tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan kepada masyarakat terkait dengan produk atau layanan jasa keuangan pada semua lini. Kemudian, adapun mengapa perlu atau pentingnya terkait dengan hal itu, yang pertama adalah terciptanya inklusi keuangan 90 pada masyarakat Indonesia pada tahun 2024. Kemudian ini menjadi salah satu momen penting untuk bisa meningkatkan kemampuan kita, kemudian perlunya literasi pada semua pihak, pada semua kelompok agar semakin melek akan keuangan dan juga sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional dan juga G20, G20. Bapak Ibu sekalian, Takaful Umum hadir dengan produk-produk unggulannya di mana dari tahun yang berdiri 95 sampai dengan saat ini gitu ya. Telah banyak yang telah dikeluarkan oleh Takaful Umum. pada akhirnya adalah untuk bisa saling membantu, saling menanggung, saling tolong-menolong satu sama lain. Berikut merupakan visi misi dan juga tujuan dari PT Asuransi Takaful Umum di mana kita punya nilai mantap, masalah amanah, tahun progresif, dan juga profesional di dalam setiap aktivitasnya. Bisa dilihat, terdapat 15 kantor pemasaran dan juga mitra layanan, jadi tidak perlu khawatir dan juga tidak perlu untuk ragu. gitu ya. Bisa dilihat dan menghubungi kontak-kontak yang sudah ada di layar berikut. Adapun bisa menghubungi dari media sosialnya, dari takaful umum, baik itu Instagram, YouTube, Kemudian ada TikTok, Spotify dan lainnya. Jadi Bapak Ibu semua bisa tetap terhubung dengan Takaful Umum. Takaful Umum juga telah memiliki banyak prestasi tentunya sebagai lembaga asuransi Syariah pertama di Indonesia. Berikut ada prestasinya, di mana pernah menjadi uh, the best one ya corporate brand perusahaan asuransi umum Syariah dari involving Syariah Awards. Dan juga Bapak Ibu sekalian, berikut adalah bisnis partner dari Takaful Umum. Jadi sudah banyak perusahaan besar dan juga sudah banyak dari startup yang sudah bergabung ya, pemerintahan ya dengan Takaful Umum yang pada akhirnya menggambarkan bahwasannya kepercayaan publik terhadap Takaful Umum itu semakin meningkat, semakin tinggi. Baik Bapak Ibu sekalian, eh, untuk saat ini dan untuk eh, kedepannya terdapat berapanya atau produk yang dilakukan atau diluncurkan oleh Taafet Asuransi Taafal Umum di antaranya adalah perlindungan kecelakaan diri, perlindungan unit bisnis, aset ya, perlindungan aset kendaraan, hewan ternak, tanaman, pembiayaan dan juga travel. Jadi, Bapak Ibu sini misalnya punya motor mobil atau properti dan lainnya, silakan diproteksi untuk bisa melindungi kita dari suka di masa yang akan datang yang tidak kita tahu agar lebih Mengurangi resikonya, maka jangan lupa untuk diasumsikan di PT asuransi Takaful. Di antaranya adalah bayi tuna usaha, untuk pada bapak ibu yang punya usaha, UMKM time dan seterusnya, agar tidak semakin awet lagi, Takaful Sugaina. Kemudian ada produk juga di dalam kendaraan bermotor ya, motor mobil, dan bisnis kendaraan lainnya. Kemudian juga ada produk kita di dalam PA ya. Personal accident di dalam siswa ya, bagaimana bisa mengurangi risiko pada uh, anak ya, pada saudara kita yang masih sebagai pelajar atau siswa Dan juga yang paling penting adalah bapak ibu sekalian yang ingin menjadi bagian penting dari PT Asunita Kafulum bisa untuk mengklik link yang ada di kolom chat zoom akan dikirimkan oleh panitia yaitu bit.ly slash registrasi Mi atau di dimana teman-teman bisa sebagai partner dan juga sebagai marketing eksekutif dari PT Asuransi Takaful Umum. Silakan untuk diklik saja untuk linknya bitly slash registrasi MI, atu di situ teman-teman bapak ibu sekalian bisa langsung terhubung dengan kami menjadi bagian dari kami sebagai partnership dan juga sebagai marketing eksekutif dari PT Asuransi Takaful Umum. Tinggal klik aja linknya dan nanti akan kami hubungi bapak ibu sekalian tentunya kepada Bapak Ibu sekalian ingin pendapatan tambahan dan seterusnya cocok banget bergabung bersama PT Asuransi Takaful Umum. Apabila kita melihat di depan ya ada sebuah quotes yaitu kalau ada yang tanya apa kunci sukses itu kunci sukses versi saya adalah bahagia bahagia itu lewat bersyukur if you want to be happier purchase experience. Ya, di sini kita akan memberikan kebahagiaan pada Bapak Ibu semuanya dengan proteksi, dengan bergabung menjadi bagian dari takaful umum gitu ya. Jadi tinggal klik link yang sudah dikirim di kolom chat belum Ada lagi nih, quotes-nya nih, apa nih? Wow, udah. Langsung aja dihubungi kontak yang sudah ada di depan layar, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya-tanya, yang ingin lebih dalam lagi mengulik terkait dengan PT Asuransi Takaful Umum. Jadi jangan pernah ragu untuk bertanya-tanyakan aja apa yang masih ragu, apapun itu pertanyaannya sampaikan aja ke contact person atau media sosial PT Asuransi Takaful Umum. Nggak usah khawatir, nggak usah takut, langsung aja hubungi. Insya Allah kita selalu fast respond ya pada tim PT Asuransi Takaful. Umum. Dan juga PT Asuransi Takaful Umum lahir juga untuk mengedukasi masyarakat luas terkait dengan asuransi syariah agar tidak kena tipu-tipu lagi -tipu dan seterusnya. Dengan hadirnya Takafun Institute. Takafun Institute hadir sebagai lembaga untuk memberikan edukasi dan juga literasi kepada semuanya agar bisa mengakses terkait dengan pendidikan terkait dengan pembelajaran asuransi syariah secara lebih mendalam. Dan Bapak Ibu sekalian bisa lihat di media sosial kami yang berkala kami share baik di YouTube, Instagram, TikTok dan media sosial lainnya terkait dengan edukasi terkait dengan asuransi syariah. Jadi karena itu jangan lupa untuk follow Instagram dari PT Asuransi Takaful Umum, subscribe dari YouTube-nya PT Asuransi Takaful Umum, TikTok-nya PT Asuransi Takaful Umum dan juga media sosial lainnya. Jadi nggak perlu khawatir ya, karena di sini kita sama-sama menggali juga ya terkait dengan produk, terkait dengan peraturan, terkait dengan asuransi syariah. Ya, jangan pernah menunda kita mulai dari sekarang. Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan mulai dari kita, siapa lagi? Untuk membumikan asuransi syariah di mana pun kita berada. Baik, terima kasih banyak Mbak Fiona atas tampilannya. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak sudah hadir. Sebelumnya kita akan mendengarkan pengenalan terkait dengan Forum Indonesia Muda kepada Kak Khodijah. Apakah sudah ada Kak Khodijah? silakan Kak aja baik kita unmute silakan kak baik ya terima kasih kak Muhammad Fikri atas kesempatannya selamat siang bapak ibu dan teman-teman semuanya yang ada di sini uh, izinkan saya untuk bisa mengenalkan gitu ya kak terkait dengan forum Indonesia Muda di mana forum Indonesia Muda uh, ini adalah kami sebuah organisasi independen yang memang basisnya kepemudaan dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Salah satunya saya dan Mas Adam di sini ya. Ini bagian dari Forum Indonesia Muda Regional Jakarta. Di mana memang Forum Indonesia Muda ini kita berfokus ya Kakak dan Bapak Ibu semuanya untuk meningkatkan kapasitas para pemuda khususnya terkait dengan nasionalisme dan patriotisme yang tinggi seperti itu. Sehingga diharapkan nantinya di masa yang akan datang akan terwujud nih, generasi-generasi yang baik-baik secara intelektualnya, kemudian juga spiritualnya, dan cerdas secara paripurna. Dan ini nantinya kita berharap bisa mendukung uh, adanya uh, kompeten, uh, uh, ya, generasi yang kompeten, kompeten, gitu ya, di masa yang akan datang. Seperti itu, dan mungkin secara singkat, nilai-nilai yang kita usung, gitu ya, di forum Indonesia Muda, di antaranya ada tiga nih kolaboratif ya salah satunya kita wujudkan nih seperti kegiatan hari ini kita berkolaborasi dengan banyak pihak baik itu dengan swasta kemudian juga dengan masyarakat umum seperti itu sehingga kita harapkan dengan kolaborasi ini kita bisa semakin memperluas uh, apa impact gitu ya, impact kita kepada masyarakat umum. Kemudian kontributif dan juga kompeten, kompeten seperti itu. Jadi kita harapkan melalui Forum Indonesia Muda kita bisa berkontribusi nih dengan apa yang bisa kita lakukan, baik itu secara sifatnya regional ataupun secara nasional seperti itu. Nah, di sini sudah di share screen juga ya oleh Kak Adam di mana di sini ada poster terkait Forum Indonesia Muda Jakarta seperti itu di mana Forum Indonesia Muda ini kita adalah sebuah organisasi tadi ya bagian dari Forum Indonesia Muda Nasional kita di sini punya punya visi yaitu untuk kita melakukan pengabdian khususnya kepada masyarakat Jakarta berupa kegiatan-kegiatan yang sifatnya peningkatan kapasitas kemudian juga e, terkait dengan pendidikan dan juga mental isu-isu mental health seperti itu e, di mana ini memang kita e, apa terutama untuk e, masyarakat sekitar Jakarta tapi tidak tidak menutup kemungkinan juga untuk wah, masyarakat warga lainnya gitu ya warga wilayah lainnya seperti itu seperti contohnya kita banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya uh, tidak hanya lingkup Jakarta tapi juga nasional seperti itu maksudnya apa supaya kita bisa sama-sama uh, menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing di masa yang akan datang nah beberapa gambar uh, dari sini ya bisa dilihat gambarnya di mana kami memiliki beberapa program terutama untuk di tahun ini Pertama, kita sudah menjalankan program pemuja atau pemimpin muda Jakarta. Seperti itu, di mana di kegiatan ini kita memang bekerja sama juga, didukung oleh. Dinas Pendidikan dari Pemprov DKI Jakarta. Kemudian kegiatan ini berupa pendampingan khususnya untuk mahasiswa KJMU atau Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul seperti itu ya. Jadi anak-anak yang mendapatkan bantuan dari Pemprov DKI dan juga umum untuk sebagai penyiapan para para pemimpin yang tangguh dan mampu beradaptasi. Jadi pemuja ini memang kita lakukan serangkaian Kegiatan pelatihan untuk meningkatkan soft skill, terutama salah satunya juga komunikasi uh, yang kita sudah lakukan tahun ini kemarin di bulan Agustus seperti itu. Dan memang uh, mereka tidak hanya kita berikan pelatihan, tapi juga kita memberikan challenge kepada mereka untuk melakukan uh, kegiatan sosial di lingkungan mereka dan berdampak bagi lingkungan seperti itu. Kemudian, yang kedua ada ngobar ngobrol bareng, di mana. Uh, Kebetulan ini juga salah satu dari rangkaian ngobar, di mana ngobar ini adalah kegiatan sharing dan juga diskusi melalui webinar. Kemudian kita juga punya podcast, gitu ya, podcastnya Film Jakarta, di mana di situ kita membahas isu-isu uh, seputar uh, Jakarta ataupun yang lagi hot, gitu ya, di, di obrolin di nas secara nasional gitu di Indonesia sehingga uh, kita juga mengundang para pakar dan juga ahlinya yang memang bisa memberikan pandangan seperti itu. Salah satu contohnya adalah eh, yang terakhir kita lakukan yang terkait dengan kita diskusi secara intensif dengan eh, para pakar terkait dengan bagaimana kita bisa eh, apa anak muda bisa berperan dalam eh, dalam eh, isu perang Ukraina dan juga Rusia kemudian juga kemarin juga kebetulan Jakarta baru banget panis eh, ini ya selesai masa jabatannya dan kita melakukan evaluasi kinerja seperti itu. Kemudian yang ketiga ada ruang pekerja Jakarta atau kita sebutnya Rujak di mana di sini kita tahu bahwa Jakarta sebuah kota metropolitan yang eh, bahkan mungkin bisa dibilang sebagian besarnya adalah para pekerja seperti itu sehingga kita memfasilitasi para pekerja di wilayah Jakarta untuk bisa mendapatkan ruang eh, di mana di sini kita menyediakan konsultan mental health gitu ya sehingga kita berharap para pekerja Jakarta tidak hanya apa ya serius sekali dalam bekerja tapi juga bisa uh, kita berikan ruang untuk saling sharing kemudian juga jika ada masalah kita uh, datangkan juga konsul, uh, konselornya seperti itu nah ini juga sudah dilakukan di tahun ini baru saja selesai kemarin di bulan September seperti itu dengan uh, dukungan dari berbagai pihak kemudian juga yang keempat uh, jejak atau jelajah Jakarta di mana di jelajah Jakarta ini Uh, ini kalau tadi mungkin serius-serius ya pelatihan ngobrol bareng gitu ya isis terkini. Nah kalau jelajah Jakarta ini memang sifatnya lebih ke rekreasi gitu ya. Jadi kita ajak nih anak-anak uh, Jakarta uh, di mana di sini kita ajak keliling Jakarta. Nah kemarin kita baru saja di sini fotonya bisa dilihat ya kita kemarin habis uh, baru saja mengunjungi Jakarta International Circuit kemudian juga Formula E Circuit dan juga Museum Bahari. Kebetulan ini juga tidak lepas dari kerjasama kami bersama dengan pemprov Dki Jakarta yang mensupport ini semua termasuk Transjakarta seperti itu nanti mungkin bagi kakak-kakak -kak -kak yang tertarik nih untuk ikut jejak gitu ya mau jalan-jalan gratis keliling Jakarta ah nanti tunggu aja nih informasinya nanti di media sosialnya Pimp Jakarta mungkin di tahun depan kita akan ada lagi seperti itu kemudian yang kelima eh, di, itu salah satunya juga adalah e, berbagi dejapu berbagi kebahagiaan, di mana kita memang secara apa ya mungkin terlepas dari kegiatan yang sifatnya rutin da, di tahunan, kita juga lakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya insidental seperti waktu itu kita membantu e, saat kejadian kebakaran di Kampung Gembrong ya, Pasar Gembrong kemudian juga kita lakukan kegiatan pendampingan untuk anak-anak di Kampung Kerang Cilincing seperti itu sehingga ya kita berharap dengan adanya Film Jakarta bisa semakin meluaskan manfaatnya bagi masyarakat khususnya di wilayah DKI Jakarta. Nah, mungkin bagi kakak-kakak atau Bapak Ibu yang tertarik karena gak cuma kita kebetulan kalau mau daftar Film Jakarta nggak cuma untuk anak-anak muda nih, tapi juga bisa terbuka sampai usia 35 tahun kalau nggak salah ya. Dan ini setiap tahunnya selalu dibuka. Mungkin kakak-kakak bisa kepoin media sosial Instagram kita yaitu Film Jakarta ataupun Forum Indonesia Muda. Nanti di situ akan ada informasi terkait kegiatan-kegiatan kami. Kemudian juga jika kami sedang membuka apa namanya proper recruitment bagi peserta baru dari bagian dari keluarga Forum Indonesia Muda seperti itu. Mungkin itu sedikit gambaran terkait Forum Indonesia Muda Regional Jakarta. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak DJ ya. Yang sudah Sama memberikan -sama, memberikan informasi bagi kita semua terkait dengan film ya. Jadi jangan lupa juga untuk di follow media sosial dari Vim ya, ke DJ ya, teman-teman semua untuk informasi lebih lanjut dan juga bisa terhubung nih dengan kakak-kakak semuanya lah yang ada di Vim ya. Jangan lupa ya di follow, subscribe, and like, and share juga. Baik kepada bapak ibu semuanya, terima kasih banyak sudah hadir pada kesempatan agenda ini. Sungguh sangat senang atas antusiasme yang luar biasa dari semuanya. Terima kasih banyak kepada Pimpinan atau direksi dari PT Asuneta Kafulum pada pimpinan dari FIM dan juga panitia yang sudah berkontribusi besar terselenggara dan suksesnya acara pada hari ini. Terima kasih kepada pengisi moderator pada semua pihak yang sudah menjadi bagian penting sehingga acara ini berjalan dengan lancar. See you next time dengan agenda yang tentunya luar biasa dan ditunggu-tunggu dengan tema yang akan selalu update dari kita. Pokoknya pantengin terus Instagram atau media sosial lainnya dari PT Asuransi Takaful Umum dan tunggu kejutan-kejutan berikutnya. Sampai berjumpa lagi, saya Muhammad Fikri, selaku MC pada kesempatan kali ini. Mohon pamit dan undur diri. Mohon maaf jika ada salah dalam penyebutan nama atau dalam penyampaian. Semoga bisa lebih baik untuk kedepannya. Jangan lupa juga untuk semuanya, yang belum melakukan challenge-nya yaitu resume kemudian tag dari Instagram eh takaful umum dan juga pembicara masih ditunggu sampai dengan jam 6 sore. Pokoknya 5 terbaik akan mendapatkan hadiah ya, teman-teman semua. Dan juga jangan lupa untuk diklik tadi eh untuk link-nya yang sudah kami kirimkan di kolom chat Zoom ya. Ya, karena pernah teman-teman semua menjadi bagian penting di asuransi, PT Asuransi Takaful Umum. Ya, silakan untuk diklik aja linknya. Yaitu tadi di mana linknya bisa di up lagi ya, panitia. <tuh> silakan untuk di diklik aja dan dapatkan nanti teman-teman semua kemungkinan besarnya akan mendapatkan banyak sekali hadiah. Nah, diantaranya hadiah jalan-jalan, hadiah untuk bisa uh, edukasi terkait dengan ekonomi syariah, asuransi syariah, dan juga hadiah sepeda motor dan seterusnya. Makanya, yuk gabung dengan dengan dan menjadi bagian penting PT Asuransi Takaful Umum. Ya, mohon maaf semuanya kalau misalnya ada salah-salah kata dan kekurangan, saya pamit dulu diri. Wabila topik ya. walaupun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, varian Mas terima kasih Ritri, Pak Rian, Pak Adam. Adam, semua yang sudah hadir. Semuanya terima kasih banyak. Sampai berjumpa banyak. lagi. Oke, ya. Terima kasih semuanya. Pak Ihrom, terima kasih. Mbak Terima Kini. kasih banyak. Terima kasih untuk semua yang sudah hadir. Sampai jumpa lagi di agenda-agenda agenda berikutnya.